Dan biasanya besok paginya kami akan upload lagi di YouTube, biar teman-teman yang lain juga yang tidak menyaksikan atau punya kendala pada malam hari ini bisa mendengarkannya esok hari atau di lain kesempatan. Jadi ini adalah bagian dari diseminasi kami, mencerahkan diri kami sendiri dan lebih luas lagi publik, biar kita memahami supaya kita juga tidak berdiri di sebuah hoax-hoax ya Pak ya, yang saat ini kita banyak sekali beredar di sosial media yang sangat-sangat membuat kita ini terkejut dan khawatir berlebihan lah gitu kira-kira. Baik, Pak Umar Juwara, kami akan berikan waktu buat Bapak 30 menit ke depan untuk Bapak menjelaskan atau paparan Bapak mengenai bagaimana pandangan Bapak terkait Pak ekonomi kita, khususnya makroekonomi kita tahun 2020, tahun 2021. Dan ini tentunya banyak pertanyaan juga tidak hanya dari masyarakat biasa, tapi juga di kalangan industri, Pak. Di kalangan pengusaha, mereka juga bertanya-tanya bagaimana keberlangsungan bisnis mereka. Apakah sebagaimana yang dikabarkan di berbagai media sedramatis itu, semengerikan itu. Apalagi kita tahu Pak Umar dan saya sangat concern dengan prediksi-prediksi masa depan. Dan kami juga pernah diskusi ya Pak Umar, kalau Bapak ingat, kita mengenai Nuril Rubini, ya kita kenal beliau sebagai Dr. Doom, 2 atau 3 hari yang lalu mengeluarkan statementnya di Project Syndicate yang saya di-sharing oleh Pak Fadil Hasan. Beliau menulis dengan sebuah pertanyaan, ya question mark besar, apakah dunia akan memasuki, bahasanya adalah Greater Depression. Kalau kita tahu kan, depression itu di bawah dari recession, di bawah dari resesi. Kalau resesi itu kita asumsi kurvanya adalah kurvanya adalah G, yang dia cenderung U ya, maksud saya, kalau resesi itu U, tapi kalau depression itu kan L, kita nggak tahu kapan dia akan naik, kira-kira begitu. Dan kami juga menginformasikan Pak Umar, ini kami lakukan polling kecil-kecilan kepada publik melalui Twitter. Nanti juga di tengah-tengah diskusi akan saya coba summary. Pertanyaan kami adalah bagaimana persepsi dari para Twitters, ya Twitters land, tentang bagaimana penurunan ekonomi Indonesia. Apakah bentuknya V, bentuknya segera pulih, itu sebagaimana kita harapkan, atau juga dia bentuknya U, terjadi resesi yang lumayan kita khawatirkan, atau dia bentuknya L. Nah, ini persepsi ini kan sangat subjektif tentunya, dan mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Umar ini kita mendapatkan informasi yang lebih utuh Pak mengenai prediksi-prediksi masa depan. Kami persilakan Pak Umar untuk 30 menit ke depan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Silakan Pak Umar Juwara. Terima kasih Bang Nur. Bang Nur Hidayat, Ahmad Nur Hidayat. Suaranya Bapak agak Dil, dubbing ya Pak? Saudara-saudara Bapak. Bagaimana? Suaranya agak dubbing, suaranya agak mantul di. Mudah-mudahan koneksi Bapak tidak bermasalah. Assalamualaikum. Ah, lebih bagus. Ya, salam. Gimana suaranya, kedengeran nggak? Kedengeran tapi agak putus Pak Ketua, Pak Umar. Gemak, bergemak. Menengung. Iya. Agak putus-putus ya? Iya, putus-putus. Bagaimana? Masih itu susah. Masih putus, Pak. Masih agak putus. Coba sekarang, beliau sekarang unmute ya. Pak Fadil, kelihatannya kita kehilangan koneksi Pak Fadil sama Pak Umar. Ya. Mungkin kita tunggu beberapa saat lagi sebelum beliau masuk kembali. Saya ingin sharing video YouTube Pak, ini saya dari Sky News. Ya, let's start with what's quite a striking chart, just showing you economic activity in the manufacturing sector in China. And here you have
the biggest plunge that we've seen in this index. It's a measure of just how much ini adalah berita dari SKU News tentang bagaimana manufacturing di China. Ini judulnya adalah apakah ekonomi dunia menuju ke resesi. Than at any point going back to the financial crisis, worse in fact than many months of the financial crisis. And the upshot of this is that there have been some very visible impacts on China. The shutdown of factories, actually, if you look at these pictures showing you pollution around China, so there you have Wuhan and there you've got Hong Kong, and you can see pollution around China in January, and just look at what happened in February, a complete disappearance of pollution around these areas. And economists are putting that down to the shutdown in many factories around China. So good in terms of air pollution, but in terms of economic activity, well, there's the concern. And the OECD, which is a big organization which looks at these things, is talking about enormous falls in Chinese GDP as a result of these shutdowns. That's the concern. If you're doing containment, whatever the virulence of the disease, you're shutting down economic activity. And in China, they say there's going to be potentially 1.4% fall in GDP there compared with what they were previously expecting. Similar in America. And clear, the distinction here is between what they think is likely, that's actually the sudah tersambung, Pak. And what they think could happen. Apakah suara saya sudah terdengar? Look at North America. Sudah. More projection if things stay contained. Ya, ya. Ini kita putar video tentang Sky News, Pak. Apakah satu berita pandangan sambil menunggu koneksi Bapak stabil mungkin? In GDP. But if the disease stabil. Not contained, yeah. By the way, this is their best case scenario, relatively small. If it's there, not contained, then essentially you've got recessions all up. Baik, saya pikir saya cukupkan videonya. Kita kembali lagi ke Pak Umar. Pak Umar sudah terkoneksi bersama kami. Gimana Pak sekarang suaranya, Pak? Ya, jelas. Baik. Silakan saya, Pak Ketua, Pak Umar. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Sudah jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sedikit terganggu karena tadi saya harus mengganti sambungan internet yang beda. Ya. Terima kasih. Jadi memang situasi sekarang ini kita menghadapi situasi yang bisa dikatakan uncertain ya. Jadi probabilitasnya pun kita tidak tahu dan juga dalam situasi yang sebetulnya bisa dikatakan kita belum pernah mengalami sebelumnya. Mungkin kalau mau dibandingkan itu adalah yang terjadi pada tahun 1918 misalnya pada waktu pandemic flu, Spain flu itu. Tapi itu kan terjadi pada masa di mana pergerakan orang itu kan relatif terbatas ya. Dan sekarang ini kan pergerakan manusia demikian tinggi, globalisasi ekonomi khususnya keuangan juga begitu tinggi. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa sebetulnya kan ini saya ingin menyampaikan sedikit dari presentasi saya. Baik, Pak. There ya. Ini adalah kalau kita lihat beberapa nanti yang ingin untuk kita lihat. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah bahwa isunya itu kan sebenarnya kesehatan, jadi bukan ekonomi. Iya. Jadi kalau kita lihat itu kan COVID-19 ini, COVID-19 ini sebagai penyebabnya. Lalu kemudian kalau kita lihat itu adalah timbul kepanikan. Pertama tentu yang paling cepat terkena itu adalah sektor keuangan, yaitu pasar modal dan juga pasar obligasi. Shock. Panik. Biasanya itu kalau kita menghadapi krisis seperti tahun 2008, itu kan shocknya itu kan dari sektor keuangan. Jadi pada waktu itu bagaimana lembaga-lembaga institusi keuangan dengan Lehman Brothers tidak bisa memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan shock kepada sektor keuangan secara umum. Dan juga khususnya pada capital market, lalu kemudian menyebar kepada ekonomi. Nah, pada saat sekarang ini adalah kesehatan isunya. Walaupun ekonomi ada pelemahan, slowing down, tetapi kan penyebab daripada
ekonomi yang practically bisa dikatakan bisa dibilang krisis yang hampir pasti resesi di tingkat global itu adalah kembali karena masalah kesehatan. Nah, kalau kita lihat itu adalah bahwa dari masalah kesehatan ini yaitu COVID-19 ini juga langsung mengena kepada rakyat, tidak melalui transmisi. Kalau krisis ekonomi kan sektor keuangan, lalu kemudian sektor real menjadi krisis ekonomi. Atau kemudian, baru kemudian kepada masyarakat. Tetapi kan COVID-19 ini kan langsung juga kepada rakyat. Gitu. Itulah yang saya katakan tadi, unprecedented dan juga sangat uncertain. Dan bagi masyarakat pun juga timbul kepanikan. Apalagi kalau kita lihat pada waktu kasus Wuhan, sekarang itu adalah Italia yang melebihi dalam jumlah dan juga pelipat gandaannya dalam yang maupun yang meninggal dunia, juga kemudian Spanyol, dan sekarang malah justru Amerika yang pada waktu itu bisa dikatakan semacam undermining, meremehkan akibat ini. Nah, implikasinya jelas sekali kan sekarang bahwa sektor ekonomi itu adalah nah, sekarang kita lihat adalah bagaimana dari saya sendiri kan tidak ahli dalam hal berkaitan dengan pandemik ini, epidemik maupun pandemik. Nah, kalau kemudian, tapi modelnya kan sangat established, yaitu penyebaran dari COVID ini. Jadi kalau kemudian orang para ahli kan menggunakan yang namanya R0 itu atau R0 itu adalah kalau kita buat itu 2, maka kan untuk itu kan perkembangan eksponensial. Hari ini kan 1970 ya. Iya. Kasus. Ya. Ya, kalau itu adalah R0-nya itu adalah 2, maka kan kalau itu berkembang secara eksponensial itu kan bisa mencapai lebih dari 80.000 pada akhir sekitar bulan Mei. Tapi kalau kemudian kayak sekarang perkembangannya itu adalah, mohon maaf saya belum membuat grafik itu secara lebih baik karena ini agak tergesa-gesa. Sementara lah kalau kita buat R0-nya 1, kan itu kan berarti kemudian puncaknya itu adalah sekitar 14.000-an. Nah, bagaimanapun menurut saya itu kita masih akan menghadapi situations yang the worst. Apakah itu 14.000, apakah itu kemudian 80.000, bergantung daripada penyebaran itu. Nah, kalau kita lihat di sini dalam kaitannya itu dengan katakan dari sektor keuangan, rupiah sekarang kan berkisar antara 16.000 sampai dengan 17.000, 16.400, 16.500. Sebetulnya yang saya katakan dari semula itu adalah saya sendiri tidak begitu mengkhawatirkan sekali mengenai ekonomi, karena kembali isunya adalah kesehatan. Jadi akan sangat pengaruhnya kepada ekonomi itu, baik itu keuangan maupun sektor real nantinya itu adalah sangat erat kaitannya dengan seberapa baik, seberapa cepat, ini juga mengenai masalah waktu, kita bisa menangani COVID-19 ini. Semakin kita baik, maka menurut saya adalah recovery COVID-nya tentu, recovery dari kesehatannya, maupun ekonominya akan lebih cepat. Tetapi semakin kita mengundermining, menganggap remeh, dan kemudian kita tidak melaksanakan langkah-langkah yang tegas, maka juga implikasi kepada ekonominya, keuangan maupun realnya semakin besar. Nah, inilah yang sampai sekarang pun kita masih menghadapi ketidakpastian. Dengan R0 1 aja, itu misalnya kita akan menghadapi pada akhir bulan Mei, minggu ketiga atau minggu keempat, itu mungkin 14.000-an. Ada yang memperkirakan kalau dari para peneliti di UI itu sampai bisa mencapai 50.000 aja itu kalau harus upaya itu adalah upaya yang sangat keras, gitu, termasuk saya kira dalam hal berkaitan dengan lockdown. Nah, sekarang pemerintah kan tidak mau melakukan lockdown seperti yang dilakukan oleh Italia, tapi mau meniru seperti yang di Korea. Padahal kan Korea itu persyaratannya kan luar biasa. Jadi the worst is not there yet. Gitu. Nah, kalau saya lihat, katakan misalnya dengan R0 yang 1 saja, sebetulnya kalau kita lihat dari sektor keuangan, rupiah misalnya,
itu kan kalau dia pada tingkatan 16.500 atau katakanlah sekitar 17.000, menurut saya sih tidak akan lebih buruk lagi, karena dalam hal itu adalah secara nilai rupiah ini, karena kan BI masih punya 130 miliar US dollar, masih cukup 6-7 bulan. Mm-hmm. Jadi pada nilai rupiah itu di atas 16.000, antara 16.000-17.000 itu adalah praktis ya hampir tidak ada juga yang menjual kecuali BI khususnya, dan juga tidak ada yang membeli karena situasi yang tidak pasti. Dengan kata lain, sebetulnya penggunaan utama dari cadangan devisa untuk impor itu masih bisa memadai dengan asumsi bahwa setelah 6 bulan adalah ekonomi bisa membaik walaupun tidak fully recover. Begitu pula dalam hal pasar modal. Saya kira angka 4.300, 4.000-an itu adalah pada situasi yang practically orang juga tidak membeli dan juga tidak menjual. Nah, itu saya melihat itu adalah dalam kondisi seperti itu. Ekonomi itu kalau istilahnya itu saya kira bukan sudden stop seperti L. Aryan yang bilang, untuk Indonesia maksud saya, atau sleeping mode, mungkin lebih istilahnya itu tipsy mode, atau mungkin kalau istilah anak muda yang agak bandel itu adalah dalam mode teler gitu loh. Dalam mabuk ya Pak ya? Sekali, tetapi juga bergerak dalam langgam yang lambat gitu, baik itu dalam pengertian pasar uang, dan nanti saya akan bilang dalam sektor realnya. Nah, kan pemerintah sudah melakukan langkah-langkah, saya kira dalam hal yang stimulus satu itu di sini, itu adalah ya practically kan nggak tepat, karena kan stimulus satu itu kan mengenai pariwisata domestik. Stimulus dua adalah baik khususnya sektor manufaktur. Yang sekarang itu adalah memang langkah yang cukup berani gitu, karena kan kami juga sebagai ekonom maupun juga sebagai advisor di Kementerian Ekonomi, koordinator ekonomi, itu adalah supaya melepas cadangan defisit daripada APBN 3% itu. Nah, sekarang sudah dilakukan. Nah, tinggal nanti adalah bagaimana kita akan mengarahkan itu kepada sektor-sektornya. Karena kan dalam hal ini kan di sektor real ini. Jadi sektor keuangan yang saya katakan tadi. Jadi kemungkinan nanti itu adalah kredit ini sekarang ini aja ke tahun lalu itu hanya 6%. Maka tahun ini mungkin hanya 4% atau lebih rendah. Nah, selama itu adalah di bank-bank yang katakan 15 terbesar yang sifatnya itu sistemik, sebetulnya saya tidak terlalu khawatir. Mereka akan menurunkan aja pertumbuhan kredit menjadi 4% atau mungkin bahkan 3%. Karena toh juga nasabah-nasabah mereka adalah nasabah-nasabah yang terbatas dan terpilih. Hanya nanti masalahnya itu adalah lebih kepada bank-bank yang lebih kecil, khususnya di buku 2, seperti yang kita alami tahun 2008, dengan kasus Bank Century misalnya. Nah, itu kegiatan di dalam hal berkaitan dengan bagaimana KKSK itu melakukan, karena sekarang kan nggak boleh bailout. Itu saya kira challenge-nya lebih di situ. Tetapi tentu kalau kemudian ekonomi ini sampai menjadi berkepanjangan kembali, karena kita tidak tahu uncertain itu, makanya kuncinya itu yang pertama itulah mengatasi kesehatan dulu, bukan ekonomi. Ekonomi baru kemudian setelah kita benar-benar mengatasi masalah kesehatan ini. Nah, ekonomi itu tentunya yang kita fokuskan sekarang itu di sektor realnya itu adalah lebih kepada yang kaitan langsung dengan kesehatan dan juga pangan. Nah, kalau kita lihat dalam ini, saya agak terkejut juga melihat senario dari Kementerian Keuangan itu, di mana senario beratnya itu adalah pertumbuhan ekonomi hanya 2,3% kan, lalu kemudian berat itu adalah minus 0,4. Jadi kalau minus 0,4 itu kan pasti resesi kan, technically kan, secara teknis kan resesi itu adalah dua kuartal berturut-turut. Nah, saya sendiri sebenarnya tidak senegatif itu. Saya kira ingat ekonomi Indonesia itu adalah utamanya konsumsi, sekitar 56%. Jadi kalau kita kembali tahun 1998, walaupun penyebabnya berbeda sama sekali,
1998 itu adalah kembali karena masalah sektor keuangan, lalu kemudian hutang yang terlalu besar, terutama di sektor properti dan juga hutang ke luar negeri. Tahun 2008, 2009 juga begitu, sektor finansial yang menyebabkan krisis ekonomi. Nah, kita 1998 itu saya practically benar-benar di tengah pusaran itu sebagai asistennya almarhum Bapak Habibie, itu adalah bisa minus 13% karena konsumsi hancur, distribusi hancur, karena kerusuhan sosial. Jadi menurut saya bagaimanapun di tahun 2020 ini, konsumsi itu yang 56% itu pasti bisa tumbuh 2,9 atau 3% untuk mendapatkan keseluruhan pertumbuhan ekonomi itu 3%-an. Nah, yang nanti menentukan, tapi at all cost, jangan sampai distribusi itu rusak. Menurut saya produksi tidak terlalu problem, karena kan juga produsen petani itu tidak terlalu terkena virus corona, kan? Karena ini kebanyakan, kalau kita lihat di pengalaman negara lain, sampai sekarang itu adalah Amerika yang menjadi epicenternya, maupun sekarang pengalaman Indonesia yang 1900-an ini, itu adalah bahwa di pusat kota, di mana kepadatan itu tinggi. Makanya saya tidak terlalu khawatir produksi dari pangan. Dan kalau kita lihat bahwa pemerintah juga sudah siap dengan stok yang memadai. Ya kalau ada masalah di bawang putih atau daging, saya kira hal itu masih normal lah. Karena tidak dalam pengertian kebutuhan yang benar-benar pokok. Nah, pemerintah itulah yang harus mengisi dengan membuka defisit lebih dari 3% yang tahun ini berkira sampai 5%, itu yang kita bisa harapkan pengeluaran pemerintah itu bisa tumbuh bisa 5%. Investasi nggak bisa diharapkan, walaupun saya menempatkan 1%, gitu ya, mungkin bisa lebih rendah lagi. Ekspor tentu nggak bisa diharapkan, impor juga akan lebih turun lebih besar. Nah, dengan begitu, makanya menurut saya adalah masih mungkin sebenarnya 3%. Nah, itu kalau kita lihat selanjutnya secara sektoral itu adalah pertanian masih mungkin bisa tumbuh 2%. Pak Fadil agak lebih ahli dalam itu atau lebih tinggi sedikit. Konstruksi kalau kemudian kegiatan dari infrastruktur, karena itu kan social distancing-nya masih bisa dijaga karena beda dengan kegiatan yang orang berdekatan. Itu juga masih mungkin bisa berjalan. Yang mungkin mengkhawatirkan itu adalah perdagangan bisa substitusi itu dengan online lah dalam pengertian itu. Yang mengenai industri pengolahan, mungkin 2,8% tumbuh itu sedikit optimistik. Tetapi kalau kita mau, yang saya katakan tadi, kalau kita perang kan yang produk-produk yang dihasilkan lalu kemudian dibeli, sehingga ada demand-nya, itu kan alat-alat perang. Kalau sekarang itu, makanya saya katakan tadi, itu adalah yang berkaitan dengan kesehatan. Udah saatnya kita, karena pasti kita akan kekurangan ventilator, kemudian oksigen, not to mention yang namanya ADP dan masker. Nah, itu kan harus ada yang membeli. Nah, itulah anggaran pemerintah tadi. Atau mungkin harapannya lah berbagai organisasi. Jadi, demand created demand, induced demand. Karena kalau mengharapkan pasar, tidak akan berjalan. Nah, dengan fokus kepada pertanian dan berkaitan dengan kesehatan, saya masih mengharapkan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur itu masih positif untuk mendapatkan pertumbuhan keseluruhan yang 3,2 tadi. Nah, yang masalah kredit, karena kan ekonomi kita kan sangat bergantung kepada kredit. Begitu kredit pertumbuhannya itu adalah rendah, seperti tahun lalu hanya 6%, maka pertumbuhan ekonomi hanya 5%. Nah, tahun ini saya kira akan hanya berkisar 3-4%, atau mungkin bisa lebih rendah. Nah, kita tidak bisa memaksakan bank untuk kemudian memberikan working capital, karena juga, jangankan bank, semua orang juga tahu bahwa marketnya kan tidak ada. Maka yang saya katakan tadi, created demand, atau induced demand, atau kasarnya PO lah ada di situ, baru kemudian dia bisa mendapatkan kredit dari bank. Saja kredit-kredit yang sifatnya KUR, ya kita bisa tingkatkan. Nah, dalam pertimbangan itu, saya lihat adalah masih bisa kredit itu tumbuh yang sifatnya positif.
Nah, tadi mengenai USIP atau apa namanya? LSIP, kalau VSIP, kalau bentuk P, saya kira sih bukannya tidak mungkin, kecil sekali kemungkinannya. Kita lihat sekarang misalnya seperti di RRC aja kan dia belum melakukan satu upaya, orang masih takut untuk bekerja. Kalau namanya pabrik berhenti kan kemudian dia kan membutuhkan waktu yang cukup panjang kemudian restart. Jadi menurut saya adalah USAID, namun yang saya katakan tadi, saya tidak melihat ekonomi Indonesia akan resesi. Jadi masih bisa tumbuh antara 2-3% secara quarter, ya on year quarternya. Dan harapannya adalah 2021 bisa tumbuh ke arah 4% bahkan 4,5%. Nah itu kalau gambaran yang saya lihat. Dengan pengertian tadi bahwa yang namanya outbreak dari COVID ini kemudian tidak hilang kontrol. Hilang kontrol itu adalah yang terjadi itu seperti misalnya kita tidak mau senario seperti Italia, Spanyol, seperti Amerika sekarang. Kita belum tahu karena itu juga bukan bidang kita. Kalau sejak semula secara apa namanya personal waktu masih di daerah saya Jakarta Selatan itu adalah menjadi kurang lebih epicenternya waktu masih sekitar di bawah 100. Itu kalau kita lockdown Jakarta Selatan dulu akan sangat membantu gitu. Tapi sekarang kan pemerintah sudah memutuskan tidak ada lockdown dalam pengertian seperti dilakukan oleh Italia misalnya atau Prancis misalnya. Tetapi adalah apa namanya social distancing yang lebih ketat. Nah, itu harus kita lakukan benar. Ini menurut saya adalah kalau kita bahkan saya tidak ahlinya dalam hal itu, bahkan kalau kemudian peak-nya sampai dengan R0-nya itu adalah R0-nya itu adalah 1 saja sampai 14.000. Ini bisa apa namanya skenario ekonomi itu bisa lebih buruk menurut saya. Dan mudah-mudahan kita memang berupaya lebih maksimum. Kalau itu sampai misalnya yang saya katakan misalnya antara orang yang mengatakan 50.000, 60.000, 80.000 apa lebih tinggi lagi, mungkin bisa jadi ekonomi itu tidak lagi dalam pengertian yang tadi tipsi atau teler tadi bisa menjadi resesi hanya karena kan susahnya itu seperti kita alami tahun 1998 itu begitu situasi itu kita lebih buruk dari negara lain maka negara lain juga tidak mau melakukan baik itu negara maupun pelaku ekonomi dari negara lain interaksi dengan kita itu kan yang jadi masalah jadi kembali adalah untuk saya menutup ini, itu akan sangat bergantung kepada kemampuan kita mengendalikan penyebaran dari penularan dari COVID-19 ini. Kalau kita bisa melakukan itu, saya melihat adalah bahwa U-shaped recovery yang tidak harus menghadapi resesi itu masih mungkin. Memang kalau mau kita lihat, masing-masing sektor akan berbeda-beda. Saya kira begitu, Bang Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali, Pak, yang Bapak sampaikan. Ini saya mau izin share Bapak saya closing. Ya. Sebentar. Stop particular participation. Ya. Ya. Oke. Tadi Bapak sudah sampaikan cukup jelas dan saya mencatat beberapa poin. Yang pertama, kalau seandainya skenario yang paling mungkin tadi Bapak dengan argumentasinya mengatakan ini bukan L tapi U ya Pak ya, dari artinya dia tidak juga cepat recovery tapi sedikit landai dan kemudian dalam waktu yang tidak lama dia akan naik lagi. Dan tadi yang kedua Bapak juga sampaikan kemungkinan ya skenario less likely itu Indonesia menuju resesi ya Pak ya. Ini mungkin kita berharap ya sama-sama tidak ada satupun yang kita yang kita berharap terjadi resesi. Tentunya kita berharap semuanya akan baik-baik saja dan virus corona ini segera hilang. Mudah-mudahan juga masyarakat kita punya daya tahan yang lebih baik. Saya ingin mengundang Pak Fadil, Pak. Mungkin Bapak punya beberapa poin yang Bapak ingin tambahkan dari penjelasan Pak Umar. Silakan Pak Fadil. Ya, terima kasih Pak Hidayat, Pak Umar. Saya ingin menyampaikan beberapa poin ya. Tadi saya setuju bahwa
ini sangat tergantung pada apa yang sedang dilaksanakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi ekonomi itu tergantung pada upaya itu. Nah, persoalannya ini menurut Pak Umar, apakah kita ini sudah cukup efektif ya, melakukan upaya pencegahan ini dengan PSBB yang sekarang dijalankan itu. Nah, kalau saya melihat kenyataan yang sekarang ini berlangsung, saya menduga ini tidak akan terlalu efektif gitu. Jadi upaya untuk flattening the curve itu apa, menurunkan pertumbuhan dari orang yang positif itu mungkin tidak akan terjadi kalau tidak ada perubahan PSBB ini gitu. Karena sekarang ini saja di bulan April kita akan menghadapi puasa kemudian lebaran. Nah, nanti kan kalau misalnya mudik ini sampai sekarang ini juga tidak jelas apa polisinya ya. Baru saja kita melihat membaca bahwa Pak Pratikno itu, Pak Sekdek itu mengoreksi keterangan dari Pak Fadjur Rahman. Rahman itu tentang presiden memperbolehkan mudik tapi akan diperlakukan statusnya sebagai OPD. Kemudian itu dikoreksi oleh Pak Pratikno. Nah, kemudian juga pernyataan-pernyataan dari Pak Luhut menyatakan bahwa kita tidak ingin ekonomi kita mati gitu. Jadi kalau menurut saya kelihatan pemerintah sekarang ini sendiri masih gagap gitu ya, masih nggak clear strateginya ini. Seharusnya kan at all cost itu mencegah secara keras gitu upaya pencegahan itu. Tapi kemudian memang at the cost of the ekonomi mungkin dalam jangka pendek. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ini antara ekonomi dan kesehatan ini, upaya penyebaran corona ini dilakukan secara bersama-sama, yaitu tidak akan menghasilkan hasil yang optimum dalam jangka menengah panjang, sehingga recovery yang berbentuk U-shape itu, apalagi V-shape itu mungkin tidak akan terjadi kalau sekarang penanganannya seperti ini. Itu misalnya. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan berbagai proyeksi yang dilakukan oleh berbagai lembaga nasional atau internasional, ini juga saya kira kalau kita lihat, halo? Ya. Oke. Kalau kita lihat sangat tergantung juga dalam konteks bagaimana perekonomian di berbagai negara, terutama misalnya di negara partner dagang utama kita ini, dilakukan penanganan terhadap COVID ini. Jadi kan kita small open economy lah. Itu mungkin dari sisi domestik, kalau misalnya penanganannya di sini sangat keras, itu akan membantu. Tapi juga mungkin dari sisi ekspor, dari sisi investasi, itu kan sangat tergantung bagaimana juga dinamika perkembangan ekonomi di Amerika, Eropa, Cina, India mungkin, yang merupakan negara partner dagang kita. Nah, sekarang kalau kita lihat penanganan di Amerika kan juga tidak berjalan dengan baik juga, sehingga mungkin dampak ekonominya di negara-negara tersebut itu juga masih kita pertanyakan apakah mereka akan mengalami V curve atau V shape atau U shape dalam recovery ekonomi itu. Jadi memang oleh karena itu saya bisa menerima argumen Pak Umar tadi itu, tapi dengan catatan bahwa memang negara-negara lain juga melakukan penanganan-penanganan
virus COVID-19 ini dengan efektif gitu loh. Ya. Jadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, apa, itu juga efektif, sama-sama berjalan dengan efektif. Kalau tidak, saya kira mungkin justru skenario yang lebih buruk yang akan terjadi. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fadil Hasan. Saya juga ingin menyapa, ini ada senior saya, Pak Umar, Pak Fadil, Pak Rama Pratama ini Pak, yang kelihatannya Pak Rama yang sangat antusias sekali ingin ketemu Pak Umar dan Pak Fadil di Zoom ini. Dan beliau juga sebagai calon wali kota Depok katanya Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak Rama, kalau ingin menyapa Pak Umar dan Pak Fadil. Pak Umar, turut berduka ya. Ya, terima kasih, terima kasih. Pak Fadil, apa kabar? Ketua. Baik, baik. Teman-teman semua di sini, terima kasih. Ya, ini nggak ada yang mikirin pilkada, Nur. Iya, iya, iya. Semua lagi fokus corona ya, Bang, ya? Corona. Jangan, jangan garing bercandanya. Baik. Ya, Pak Umar, saya tadi agak telat karena ternyata ada dispute itu, angka ID-nya yang di atas sama yang di bawah beda tuh si Mat Nur. Jadi agak telat. Saya, apa namanya, termasuk yang percaya bahwa corona ini tidak hanya menghit atau menghantam sisi permintaan, tapi juga menghantam penawaran. Makanya tadi kalau ada sekilas, karena saya agak telat, tadi saya mungkin nggak lihat dari awal penjelasan Pak Umar yang optimistik di ujung, saya agak belum paham tuh dengan bahwa penawaran tidak ada masalah dari sisi penawaran ya, dari sisi supply side-nya. Nah, ini yang saya agak belum bisa tangkap gitu apa namanya alur penjelasannya. Mungkin bisa dijelaskan lagi sedikit kenapa bisa lebih optimis sementara karena kemudian Pak Umar tadi ada sedikit mengatakan, apakah saya salah dengar, tolong dikoreksi kalau salah, bahwa sisi penawaran nggak ada terlalu masalah. Sebagaimana yang dipahami oleh apa teman-teman penjelasan. Karena saya juga pernah mendapat penjelasan ini, saya ikut ini di apa mendengar ini di teman-teman di FUI ya. Ini agak beda nih kalau emang lebih optimis begitu. Apakah lebih optimis karena pemerintah tidak serius menangani kesehatannya, karena tidak mengorbankan ekonomi, sehingga akhirnya ekonomi lebih optimis, tapi at the cost of upaya-upaya supaya wabahnya justru lebih serius gitu. Atau gimana ini? Saya masih butuh penjelasan dulu nih dari Pak Umar nih. Ya. Baik, jangan dijawab dulu Pak Umar, karena saya mau menyapa Mas Trisno nih di Bali. Mas Trisno, saya lihat ada kepalanya muncul. Apa kabar Mas Trisno di Bali? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Baik. Terima kasih Mas, ini sudah menyimak diskusi Zoom online kita. Dan saya ingin ingatkan juga buat teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini, apabila teman-teman ingin bertanya, itu langkah mudahnya adalah klik kolom partisipan di bawah layar teman-teman, kemudian di nama teman-teman atau di kolom partisipan itu ada di bawah itu raise hand. Silakan diklik. Nah, itu memudahkan saya sebagai host, nanti secara urutan siapa yang klik terlebih dahulu akan saya berikan prioritas pertama. Ini udah ada yang raise hand Pak Mirza Rangkuti. Nanti Pak Mirza akan saya kasih kesempatan setelah Pak Umar memberikan tanggapan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Fadil dan Pak Rama Pratama. Silakan Pak Umar, saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih Pak Fadil, Pak Rama. Jadi kembali yang kita tekankan dan kita sama sebetulnya pandangannya itu adalah bahwa penyebab dari masalah ekonomi ini tingkat global adalah resesi. Dan saya katakan tadi di Indonesia, walaupun mengalami slowing down yang sangat signifikan, tapi saya belum lihat kemungkinan untuk resesi ada, tapi lebih relatif lebih kecil, itu adalah COVID-19 ini. Jadi penyebabnya adalah kesehatan. Jadi, tapi ingat bahwa kita hanya bisa melakukan proyeksi, kemudian membuat skenario mengenai seberapa buruk dari penyebaran COVID-19 di Indonesia ini. Kalau memang itu adalah seperti yang dikatakan oleh para ahli, mestinya adalah para ahli inilah yang tampil, terutama dari ID, dari Fakultas Kedokteran UI, dan pada waktu mereka menyatakan itu memang terlihat gap yang sangat besar antara para ahli ini, kesehatan, terutama kesehatan masyarakat, dengan pandangan pemerintah. Kan?
kalau kita lihat itu adalah serupa juga seperti waktu Presiden Reagan itu menyatakan jangan khawatir, tapi kemudian sekarang yang mengambil alih dalam hal ini adalah Fauci dan Dr. Brick, itu adalah bahwa di sana luar biasa bisa 100.000 sampai 200.000 yang meninggal dunia. Nah, ini akan sangat menentukan pada kalau kita mau lihat, karena kita tidak bisa memprediksi, itu adalah paling nggak kita senario. Senario seberapa besar wabah ini yang menginfeksi penduduk kita, terutama yang khususnya di Jabodetabek dan lebih luasnya adalah Jawa, karena ini adalah orang, apalagi sekarang orang pulang mudik, itu Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, itu akan terkena. Nah, itu akan sangat menentukan senario kita secara ekonomi. Yang saya katakan tadi, kalau memang itu adalah R0-nya itu adalah yang kedua saya lihat, karena kan saya nggak begitu ahli lah, kurang lebih kalau mau dikatakan itulah satu, peak-nya kan sekitar 14 ribuan. Tapi kalau dua itu, R0-nya dua, bisa sampai 80 ribuan. Itu kan beda yang sangat luar biasa. Gitu. Menurut saya kalau pada tingkatan 14 ribuan, tentu dengan upaya ini sangat serius, karena kan kita terima yang PSBB ini, itu kita masih bisa tumbuh ekonomi sekitar 3% yang saya katakan tadi. Karena terjadi kerusakan sebetulnya. Sektor keuangan kita kan nggak rusak. Yang jadi masalah itu kan kembali kesehatan. Kita kan nggak rusak. Sekarang misalnya produksi pertanian masih bagus, kan? Iya. Misalnya beras, lalu kemudian yang lain. Begitu kan, Pak Fadil? Iya, iya. Tetapi kan masalah kan dari sektor permintaannya. Permintaannya turun, harganya drop. Jadi sebetulnya kembali senario kita, proyeksi kita, karena kita harus melakukan proyeksi itu, seberapa besar COVID-19 ini menginfeksi masyarakat kita. Ingat, yang terinfeksi itu adalah kalau di kita ini kan orang-orang yang produktif. Gitu. Ya, betul. Data itu kan yang di Jakarta itu kan 30-45 tahun, atau misalnya kayak kembaran saya Amir itu meninggal walaupun dia umur 60 tahun, tapi pada saat itu dia sangat produktif. Gitu. Jadi beda sekali itu senario itu. Dengan R0 1, R0 2 aja punya implikasi yang sangat besar terhadap ekonomi. Nah, itu yang menurut saya akan sangat menentukan. Jadi kembali bahwa kalau permintaan Pak Rama nggak ada masalah kan kita, dari sisi supply-nya kan nggak ada masalah kita. Mestinya nggak ada masalah, apalagi kemarin itu sampai Februari itu PMI kita itu naik ke atas kan 51. Tapi kemudian pada bulan Maret turun gitu. Karena kan permintaan turun. Lalu kemudian tadi yang Pak Fadil bilang itu adalah supply chain kan rusak. Nah, sebenarnya nggak rusak. Supply chain itu adalah pada sleeping mode. Kemudian berhenti sementara gitu. Sudden stop, misalnya Ethereum itu. Nah, ini yang ketidakpastian yang tinggi gitu. Jadi kalau pendapat pribadi saya sebetulnya adalah semakin, tadi saya setuju sama Pak Fadil itu adalah ya kesehatan dulu kita ini kan. Tetapi kan sekarang pemerintah itu mengatakan bahwa ya tetap ekonomi jangan di lockdown lah. Nah, komprominya adalah kalau menurut saya kegiatan ekonominya itu ya kita sekarang fokuskan aja. Nah, fokuskan kepada dari Menko Ekuin itu setuju dengan itu. Jadi fokus utamanya itu dalam waktu jangka pendek ini adalah pada bidang kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan sama pangan gitu, karena itu yang sangat kita butuhkan. Jadi kegiatan itu masih boleh berjalan. Jadi kalau misalnya PSBB itu nanti kan akan dibuat lebih ketat walaupun tidak dalam pengertian lockdown, jadi kegiatan ekonomi tertentu masih jalan. Nah, itu kita lakukan, kemudian sektor tertentu itu adalah kita bisa lakukan dalam tiga bulan ini gitu. Kalau perlu menurut saya harus ya tadi menciptakan created demand seperti zaman perang gitu. Ya suruhlah industri itu melakukan reverse engineering untuk bikin karena menurut saya segera mau kita bilang itu adalah R0 berapapun satu apakah itu 1,2 apalagi 2 itu udah akan nggak mampu gitu. Ventilator tuh nggak akan cukup, Amerika aja nggak cukup, iya. Lalu Italia aja tidak, apalagi Indonesia. Gitu.
Nah, ini yang harus kita lakukan tadi. Nah, dalam hal kayak itu, sebetulnya kegiatan ekonomi masih jalan. Tapi kita kan nggak mau orang-orang ini nanti kemudian terkena COVID-19 tadi. Makanya ini harus selektif. Yang namanya pulang kampung itu kan menurut saya sebisa mungkin gitu. Ya, janganlah gitu. Makanya mau kita kasih sembako, kayak mau kita kasih BLT, kayak gitu. Untuk orang tidak melakukan pulang kampung dulu. Karena nanti akan masalah itu akan susah kalau kemudian terjadi meluas. Nah, bayangan saya itulah pada saat nanti setelah 3 bulan, dia itu adalah peak-nya. Peak-nya kan perkiraannya kan sekitar bulan akhir bulan Mei atau awal Juni gitu. Nah, waktu dia kita mau berusaha untuk recovery, jangan sampai misalnya kayak Jawa Timur, lalu kemudian kayak manufaktur itu misalnya kayak di Batam, Bintan itu, terkena virus juga. Nah, itu kan orang akan melihat, karena ini akan sangat kaitannya dengan orang dan lokasi. Jadi itu yang saya perkirakan. Nah, ya kalau sekarang ya tentu senario yang saya katakan tadi, paling nggak R note-nya itu udah sekitar 1. Jadi 1, sekian, jadi masih sekitar 14 ribuan, 20 ribuan, manageable. Tapi kan kita nggak tahu, ini kan uncertain betul. Insya Allah kan berpihak kepada kita yang dibilang cuaca humid, lalu kemudian iklim humid, atau kemudian panas, itu bisa membantu. Tetapi kalau kemudian itu bisa ke arah ke 80 ribu, itu akan senario yang sebetulnya akan sangat buruk. Gitu. Bisa jadi ekonomi kita akan negatif. Kembali adalah bergantung bagaimana kita melakukan proyeksi dari tingkat infeksi dan tingkat kematian dari COVID-19. Terima kasih Pak Umar. Sebelum saya pindah ke penanya, ke Mas Mirza yang sudah standby, juga ada Maria Hayu yang kedua. Kami ingin berbagi satu informasi Pak Umar. Ini ada satu grafik yang saya peroleh dari The Economist Intelligence Unit yang ada. Ini di sini dia memproyeksi Pak pertumbuhan Indonesia. Ini yang ketiga ini. Dia menempatkan dari 5,1% ya di tahun 2019, kemudian diprediksi menjadi 1%, Pak Umar. Dan hampir semua negara yang diukur ini memang mengalami penurunan-penurunan. Yang paling dalam, yang paling bawah nih, misalkan kita lihat Italia menjadi -7%. Ya kita tahu memang pengelolaan Italia terhadap COVID ini kan termasuk yang satu terlambat, yang kedua juga tidak sigap. Dan di sini Jerman pun, yang mengejutkan bosnya juga Jerman, yang sebetulnya saat ini Jerman dalam kondisi tidak separah Italia dan juga Spanyol, tapi dia diprediksi -6,8%, Pak Umar. Nah ini mungkin nanti Pak Umar bisa sedikit menyentuh dengan bagaimana global juga melihatnya ya. Mungkin dalam konteks Indonesia tadi Pak Umar sudah jelaskan, tapi dalam bentuk global menarik juga Pak Umar untuk bagaimana pandangan Pak Umar terhadap konteks global. Nah ini juga ada satu grafik Pak yang saya dapatkan dari hasil searching saya. Ini ada sebentar Pak, ini grafiknya nggak kelihatan. Nah ini ada grafik employment yang kelihatan nggak Pak ya gambarnya? Iya. Iya, ini ada grafik employment yang dibuat 3 skenario. Di mana berangkat dari sebuah pemahaman bahwa pengangguran di Amerika, ini adalah data Amerika post coronavirus, jadi pengangguran itu dibandingkan tahun 2019 dia muncul 23,4%. Dan kemudian apabila recover cepat dengan skenario V tadi, ini dia penulis ini menyebutkan di tahun 2021, ini grafik yang warna biru, dia akan kembali lagi di level 2019 penganggurannya. Jadi restoran dan mungkin industri jasa pariwisata perhotelan itu segera recover di tahun 2021. Tetapi di skenario yang J ini, atau mungkin orang bilang skenario U-shape ini, di sini yang warna yang tengah ini Pak, yang kemudian mereka katakan sebagai most likely middle ground, ini level pengangguran yang unemployment 20%, ini akan kembali normal sebagaimana di level 2019, itu terjadi di
tahun 2026, Pak. Artinya 6 tahun impact-nya dari corona ini emang hit unemployment rate di Amerika. Bahkan kalau yang lebih pesimistik lagi, yang skenario L, dia di sini sampai 2030 itu belum sampai ke level 2019 nilai employment-nya. Nah, ini tentunya satu proyeksi-proyeksi yang menarik kita cermati ya, Pak Umar ya, terkait dengan di Amerika sendiri. Terus tadi saya juga agak mengkhawatirkan ketika kita belum mencapai peak-nya ya, Pak Umar, kalau prediksinya adalah Mei atau Juni, kita belum mencapai peak-nya. Pertanyaan saya adalah berikutnya, ini kita work from home-nya atau stay at home-nya ini sampai kapan? Kalau kita belum peak-nya kan berarti kita punya masih punya potensi besar nih, Pak, kira-kira sebagai masyarakat yang biasa ini terkena virus ini, jangan-jangan ini kita stay at home-nya bisa diperpanjang. Kalau kita perkirakan kan minggu depan kira-kira sudah mulai, apa istilahnya, udah 2 minggu sekarang dan kita sudah masuk ke minggu ketiga. Ini mudah-mudahan kan sudah tanggal 21 itu sudah mulai orang, kalau di Amerika kan orang sudah mulai diskenarikan begitu. Kalau kita kan mungkin work from home-nya atau stay at home-nya itu minggu depan kira-kira kita udah berharap pengen keluar lah gitu. Karena kan sudah cukup bosan juga nih, Pak Ketua, kita 2 minggu di rumah nggak kemana-mana. Kira-kira itu, Pak, sharing sementara kita. Jangan dijawab dulu, Pak. Saya minta silakan Pak Mirza Rangkuti yang sudah raise hand tadi untuk berbicara. Saya buka mic-nya sekarang. Silakan, Mas Mirza. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matnur, Pak Umar Zuro, mohon kita juga berduka cita. Dan juga senior saya, Bang Rama Pratama, dan juga kawan-kawan sekalian. Pentingnya sebenarnya dalam kita berbangsa dan bernegara adalah agar negara kita punya stabilitas ekonomi dan keamanan ya. Cuman kan kalau kita lihat dari ada perbedaan pandangan yang terjadi di antara pemerintah pusat dan juga daerah dalam menangani COVID-19 ini. Yang penting sebenarnya adalah ada dua memang. Mengamankan stabilitas ekonomi dan yang kedua mengamankan keselamatan masyarakat, Pak Umar. Ya. Nah, ini problemnya adalah terjadi dinamika dan terjadi mungkin di pemerintah pusat kalau untuk lockdown ataupun karantina, mungkin Jakarta sudah siap untuk karantina ya. Sehingga sebenarnya pesannya Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan adalah bagaimana mengkarantina agar penurunan wabah corona ini enggak terlalu masif penyebarannya. Sehingga sudah mulai ada pergerakan upaya yang akan dilakukan oleh Gubernur DKI untuk hashtag karantina. Gitu. Karena problemnya kalau misalnya menyelamatkan warga ini lebih penting, ekonomi juga penting, kita harus mulai dari warganya dulu kali, Pak ya. Karena kalau warganya sudah aman, kita coba undanglah pakar-pakar ekonomi yang ada di Indonesia, bagaimana selanjutnya setelah kita menyelamatkan masyarakat, rakyat Indonesia, yang kedua baru kita bagaimana mendesain agar kemudian stabilitas ekonomi kita biar aman gitu. Jadi dua hal ini, mengamankan keselamatan masyarakat, yang kedua adalah bagaimana mengamankan stabilitas ekonomi. Kemarin saya bicara sama beberapa staffnya Bu Sri Mulyani, bahwa memang penurunan pakar ekonomi sangat turun sekali ya, sekitar udah ke 4% ya. Ini mohon arahannya Pak Umar Zuro nih, bagaimana supaya kita bisa lebih mempercepat stabilitas kita seperti Singapura, dan Cina pun sekarang udah mulai-mulai stabil gitu Pak. Sehingga ini kalau penyebarannya terlalu masif gitu, sehingga ini mengkhawatirkan banyak masyarakat kita yang terkena wabah COVID corona gitu. Jadi harus dipercepat memang penanganannya. Tapi saya juga mengerti pemerintah Pak Jokowi ini kenapa nggak mau lockdown ini, memang ada upaya-upaya yang terlihat secara politik jangan sampai mengganggu stabilitas politiknya pemerintahan pusat gitu. Tapi memang harus ada matching antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sehingga
ini harus bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga penyebaran COVID Corona ini yang semakin masif kalau misalnya kita nggak jaga dari sekarang. Makanya kalau di Jakarta hashtag karantina harus sudah mulai digaungkan, dan berikutnya bagaimana mengamankan supaya stabilitas ekonomi agar tetap stabil ya. Karena memang trennya sangat luar biasa, benar kata Pak Zor ini, Pak Manjor ini, memang trennya ekonominya agak sangat sangat dinamis sekali sehingga sangat kurang stabil ke depan. Baik, terima kasih Pak Matur, mungkin itu ke Pak Matur. Baik, terima kasih banyak. Mas Mirja tadi menyoroti mengenai koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pak, yang menurut tadi pandangan Pak Mirza ini cukup agak mengganggu lah, kira-kira begitu. Silakan Pak Umar untuk menanggapi, Pak. Ya, Bang Nur nih sama Bang Mirza. Ya, kalau saya melihat yang pertama global tadi, itu adalah jelas resesi ya. Saya kira saya nggak dispute itu. Ekonomi global maupun negara-negara maju itu akan mengalami resesi, sekalipun mungkin berbeda-beda seberapa dalam. Dan yang susah itu adalah seperti misalnya di Eropa itu, dan itu juga kelihatannya juga akan dialami oleh Indonesia dan juga negara berkembang lain seperti misalnya Brazil. Itu adalah Eropa aja kan apa namanya itu COVID bond kan masih negara-negara utamanya kan menolak. Di Indonesia kan juga akan ada yang namanya recovery bond. Recovery bond itu kan kan kalau misalnya BI sudah beli di primary, kalau saya sih sendiri sebetulnya nggak setuju itu, karena nanti akan menimbulkan penyalahgunaan. Lebih baik kita fokusnya itu adalah fiskal, lalu kemudian sektor real. Saya tidak melihat bahwa moneter akan bisa berbuat banyak, kecuali menjaga stabilitas. Stabilitas itu ya memang ironis sih. Stabilitas itu bisa dikatakan kalau rupiah itu hanya berkisar 16.000, itu menurut saya juga stabilitas. Nah, yang bagaimana apakah resesi itu akan berpengaruh kepada Indonesia? Ya jelas. Nah, yang tadi saya tidak lihat itu India resesi ya. India tumbuh 2% masih ya. Iya. 2%. Ya. RRC berapa? Cina, Tiongkok. RRC sebentar Pak. 1%. Iya, kalau 1 itu berat sekali. Karena kan Indonesia harap perkiraannya itu kan mereka udah pulih duluan, lalu kemudian kan Cina, Korea, dan juga Jepang akan dia pulih duluan. Maksud saya sekarang kan udah stabil kan dari masalah corona ini, sehingga dia butuh waktu tentu untuk kemudian melakukan kegiatan lagi, terutama berkaitan dengan manufaktur. Nah, itu akan sangat berpengaruh kepada Indonesia. Tapi kalau Cina tumbuh 1%, sangat berat. Jadi berarti adalah apalagi kalau India juga hanya tumbuh 2%, dan India ini kan masif ya, dan dia memang karena dia lihat apalagi ya sudah saya lockdown karena cuma bisanya itu untuk dia bisa mencegah itu pun belum tentu berhasil. Nah, kalau kita kan tidak mau melakukan lockdown itu ya, kita harus terima konsekuensi. Jadi kembali kepada, kalau saya lebih cenderung untuk menampilkan yang tadi itu, karena itu kunci. Itulah yang akan membuat kita melihat senario ekonominya seperti apa. Jadi kita tampilkan kan apakah itu ya sekarang kan yang tampil Pak Yuri, lalu kemudian tapi tolong juga ahli-ahli yang lebih independen gitu untuk tampil ke depan juga saya sangat menyarankan dari pemerintah juga, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran. Nah, jangan sampai seperti Amerika sekarang, itu adalah saintis-saintis ini yang independen, seperti misalnya yang saya katakan Dr. Fauci itu, tampil pada saat situasi it's just too late. Kita mau ngerubah apa lagi? Kita masih ada kesempatan. Jadi, kita buat itu, dan itu kan kita serahkan kepada ahlinya gitu, bagaimana proyeksi itu akan terjadi gitu loh. Nah, kalau kita ada proyeksi apakah kemudian nanti peak-nya itu adalah yang saya katakan tadi 14.000 atau 80.000, saya kira kalau lebih rendah itu too optimistic gitu. Di bawah 10.000 misalnya, hampir nggak mungkin lah gitu kan. Nah,
Dengan begitu baru kemudian kita bisa melihat, karena kan kalau Anda sampaikan tadi, saya katakan setuju Bang Nur nih, itu adalah bahwa terjadi resesi, apalagi resesi itu pada pertumbuhan yang practically nggak ada pertumbuhan, 1% 2% itu bukan pertumbuhan lah, nggak ada pertumbuhan, relatif stagnan, itu adalah negara yang menjadi partner utama kita, kita harapkan bisa ikut mendorong kita melakukan recovery. Nah kalau itu terjadi kan, seperti tadi, taken lah, saya setuju gitu. Hanya yang saya masih akan pertanyakan adalah Cina sampai serendah itu. Saya kira Cina masih bisa tumbuh 4% atau 5%. Nah kalau itu, dengan begitu pun, berarti kan bergantung kita kan sangat kepada ekonomi domestik. Nah waktu itu, tahun 1998 itu sebagai pengamat ekonomi, saya nggak terlalu pesimistik sebetulnya. Karena saya tahu bahwa Indonesia itu konsumsinya 70%. Nggak mungkin Indonesia itu akan mengalami, kecil kemungkinan akan mengalami resesi. Tetapi waktu itu kan mestinya sampai tahun 2008 bisa 4%, paling rendah 3% lah gitu. Tetapi kan kerusuhan sosial yang terjadi. Kalau itu kan bukan faktor ekonomi, itu adalah panik. Makanya saya katakan tadi, yang Bung Mirza juga katakan tadi, ini masalah kesehatan, gitu, bukan masalah ekonomi, yang key-nya itu. Dulu kita minus 13, itu karena kerusuhan sosial. Nah, kalau dengan 56% konsumsi, katakan misalnya kita hampir self-reliance, menurut saya masih mungkin dengan manufaktur yang khusus itu, terus kemudian itu masif dari defisit pemerintah, nggak apa-apa lebih tinggi dari 5%. Saya masih berani 10%. Orang kan masih memberikan hutang kepada kita. Itu kita masih bisa tumbuh. Tetapi kalau kemudian kita salah prediksi, lalu kemudian kesiapan kita, kan nggak mungkin, kan kecil sekali kemungkinan kita mampu mengatasi. Sekarang aja kalau itu, kalau kita ke rumah sakit, ini pengalaman saya langsung pribadi. Gitu. Apa susahnya? Bukannya mereka tidak mau menolong, kembaran saya Amir itu kan posisi dari pemerintahan di korporat itu kan dia bagus, tapi kan rumah sakit itu untuk dia masuk ke isolasi nunggu dulu karena penuh gitu, dan dia mendapatkan pelayanan yang terbaik pun kemudian ya karena kehendak Allah lah dia untuk tidak mengalami kesengsaraan berikutnya karena jantung dan paru-paru yang kena itu. Maka dia meninggal dalam hal itu, ya kita terima keputusan Allah. Tapi maksud saya itu adalah betapa kapasitas kita itu constraint-nya luar biasa. Nah kalau itu terjadi gitu ya, yang tadi itu di luar dari ini, lebih baik kita buat skenario itu, lalu kemudian pilihannya apa? Jadi kalau kita bilang PSBB ya PSBB itu yang lebih ketat gitu. Jadi pengertian itu, kalau Pak Wadil katakan tadi, Bung Mirza tadi. Ya kita manusia ini nomor satu, karena ekonomi kan. Kalau manusianya sakit atau manusianya apalagi panik, ya nggak jalan ekonomi. Gitu. Nah itu yang saya kira key-nya. Jadi kalau kemudian kita lakukan itu, PSBB ini ya berarti apa mau dibilang diperketat atau apa itu. Paling tidak orang yang itu tidak pulang kampung lah, seminim mungkin orang pulang kampung. Kan udah ada tadi itu kan BLT, ada UMKM segala macam, itu aja kita inikan. Lalu kemudian adalah self distancing itu tadi kan kita jaga itu untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang memungkinkan gitu. Yeah. Makanya kita kemudian supaya ekonomi ini jangan sudden stop atau kemudian terjadi panik lalu kemudian krisis. Kalau yang terjadi itu panik yang waktu tahun 98 itu karena kerusuhan sosial, kalau nanti panik itu karena tiba-tiba meledak gitu kan. Padahal sebenarnya dia tidak meledak. Kita bisa, ini kan deret ukur. Jadi kan kejadian itu akan sangat tiba-tiba. Nah kalau itu terjadi, ya skenario apapun jadi nggak akan berlaku. Gitu. Itu yang saya ingin katakan. Jadi walaupun resesi di global, kalau kita tetap utamanya kita pentingkan dulu orang, ya oke lah kalau kita mau kan kegiatan ekonomi itu jalan, itu very very selective. Nah dengan skenario yang seperti itu kita bisa manage jumlah daripada orang yang terinfeksi dan yang kalau sakit itu tidak, death rate kita kan masih tinggi sekali, fatality rate-nya ya masih 9% lebih, itu kan tinggi sekali gitu. Jadi berarti kan juga karena kapasitas dari healthcare kita, dari rumah sakit dan dari tenaga medis yang sudah
apa namanya di luar dari kemampuan dia, itu kan makin susah gitu. Nah ini yang ingin saya tekankan. Jadi kita tekan adalah manusia yang kita utamakan. Ya ini sekarang PSBB ini ya kita perketat gitu, dan kemudian kegiatan ekonominya kita selektif, lebih menekankan kepada tadi konsumsi dan kaitan dengan kesehatan. Iya. Agak terputus tadi Pak Omar yang terakhir. Ya, jadi yang saya katakan tadi adalah bahwa tetap kita utamakan itu adalah manusianya, rakyatnya, ya. Kesehatannya itu nomor satu. Karena kalau tidak maka akan ini. Nah, karena kita nggak lockdown, ini adalah PSBB ini, ya PSBB ini kita seefektif mungkin dan seketat mungkin lah. Jadi dalam pengertian ini ya kalau orang pulang kampung kita minimalkan ya nggak pulang kampung dengan ngasih bantuan tunai, ngasih sembako dan segala macamnya itulah untuk sebagai kompensasi gitu, terutama dari masyarakat-masyarakat yang berpendapatan rendah. Lalu kemudian kegiatan ekonominya ini adalah kita selektif. Yang arahnya itulah konsumsi, dalam hal ini adalah pangan, dan kemudian adalah selected industry. Kalau yang saya katakan sekarang dalam masa 3 bulan, itu ya kaitannya dengan kesehatan. Nah itu kalau itu kita lakukan, saya kira kita masih bisa tumbuh positif. Tidak. Ya, terima kasih Pak Umar. Saya masih menunggu lagi yang memberikan kode raise hand. Tadi saya ingin memberikan ke Maria Hayu, tapi tadi saya searching, ternyata Maria Hayu sudah meninggalkan Zoom meeting ini. Sambil menunggu teman-teman yang bertanya Pak Umar, ini saya coba merangkum dari berbagai sumber ya Pak Umar. Ini saya bertanya juga, kalau seandainya corona ini impact ekonominya tidak begitu parah ya Pak Umar ya, sebagaimana asumsi para banyak ekonom. Tapi kalau saya lihat ini Pak Umar, bagaimana fiscal impulse ya atau fiscal stimulus di seluruh dunia, kemudian kita bandingkan dengan fiscal stimulus seluruh dunia tahun 2008-2009, ini kita lihatnya stimulus yang diberikan di dunia ini lebih tinggi, 2,8% dari GDP dunia dibandingkan 2009 itu hanya 1,7%. Jadi seolah-olah apa yang akan terjadi di 2020 nanti itu lebih dalam lagi dibandingkan 2008-2009 ketika kita mengalami krisis submergence ekonomi di Amerika yang kemudian Lehman Brothers collapse dan sebagainya. Jadi secara kedalaman krisis, kedalaman resesinya kita belum tahu apa, tapi kalau dilihat dari respon para pemerintah di berbagai dunia, mereka responnya sangat besar sekali sampai melebihi apa yang terjadi 2008-2009. Kalau dibandingkan dari kontribusi negara, Amerika, China, dan Eropa itu masing-masing menyumbang 14% dari kenaikan fiskal stimulus yang kita hadapi sekarang. Nah ini kalau kita lihat data Amerika, Pak Omar, ini mereka sudah bersepakat memberikan $2 trillion pemerintah Amerika dan $4 trillion dari The Fed. Sehingga kalau kita total itu 9,3% dari GDP Amerika stimulusnya. Kalau kita bandingkan dengan 2009, Amerika hanya memberikan 5,5% saja. Jadi seolah-olah dampaknya kita belum lihat, tapi kok pemberian stimulusnya jauh lebih besar dibandingkan tragedi krisis 2008-2009. Nah ini juga menarik nih Pak Omar, ketika rencana Amerika akan memberikan yang disebut dengan apa istilahnya BLT kepada Amerika yang nilainya ada yang mengatakan $2,000, ada yang mengatakan 1,500. Kemudian ditanya warga negaranya, apabila Anda menerima receive payment, Anda akan gunakan untuk apa? 33% ya, what will you do with the most of it? Dia katakan bayar hutang dan tagihan, 33%. 27% mengatakan untuk menabung. Hanya 26% yang dia akan katakan beli berbagai kebutuhan. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara dengan teori stimulus ya Pak Umar, kita kan berharap ini kan di most spending, sehingga roda permintaan tetap tinggi, akhirnya ekonomi bisa berjalan. Kalau begini kan kesannya, loh ini jadi masyarakat responnya kok malah lebih banyak kepada tadi saving peringkat kedua dibandingkan dengan belanja gitu di peringkat ketiga.
Nah ini tentunya apa saya berkeyakinan apa yang terjadi di Amerika karena kita kan sudah saling kalau Pak Umar waktu di BSB kan punya riset bahwa interkoneksi antara Amerika dengan Indonesia minimal dari sisi financial itu sangat correlated lah. Artinya apa yang terjadi di sana itu bisa langsung direspon apa impact-nya itu langsung kerasa terhadap di Indonesia. Kira-kira kan begitu karena sistem apa too big to fail satu rubuhnya rubuh bareng-bareng ini kan menjadi concern juga kalau ekonomi kan Pak Umar sering mengingatkan kita begitu yang jadi masalah bukan ekonominya tapi kepanikannya sebagian yang Pak Umar tadi cerita tahun 98 ketika orang panik rame-rame apa yang sudah fundamental yang kita jaga betul itu bisa tiba-tiba collapse ya. Baik saya lihat belum ada yang raise hand lagi Pak Umar, mungkin Pak Trisno ingin memberikan komentar Pak. Persilakan Pak Trisno jika ada nih Pak, sebagai pengamat ekonomi regional sekarang ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Umar Juro turut berduka, Pak. Pak, kasih doanya. Ya, moga-moga usul khotimah. Pak yang terhormat, Pak Fadil, ya, Pak. Pak Rama Pratama, apa kabar Pak? Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah dan semua. Saya anu Pak, minimal dua sumber yang saya dengar yang lebih baik saya buat referensi. Pertama betul Pak Anthony Fauci dari Amerika. Satu lagi kemarin dari Singapura, Menteri Luar Negeri Pak. Bapak dengar ya Pak? Menteri Luar Negeri itu siapa? Dari Singapura. Bagus pendapatnya mengenai COVID ini ya. Nanti mungkin bisa saya sharing. Dia Menteri Luar Negeri, ahli diplomasi, dan dia juga dokter, Pak. Kayaknya dokter dia ya. Yang ketiga, dia juga kayak punya semacam insting ekonomis juga, Pak. Yang menarik, dia bilang begini, bahwa terutama yang Fauci memang bagus, hebat, saya akui, agak terlambat. Yang kedua, di Singapura, dia menceritakan bahwa COVID-19 ini ya ada Pak Tutut. Pak Tutut, selamat malam Pak Tutut. Apa kabar? Lupa ya, banyak sekali. Dan juga rekan-rekan yang lain. Jadi COVID-19 ini Pak, itu tergantung dengan apa sebenarnya tripod. Tripod negara Pak. Menunjukkan apakah negara ini kuat nggak bisa menahan COVID ini. Yang pertama adalah bagaimana sistem kesehatan di sebuah negara? Apakah dia bisa menghandle care system yang bagus, Pak? Nah, itu. Yang kedua, ini Pak, yang kedua, bagaimana tata governance yang bagus di sebuah negara? Yang ketiga, terkait dengan, ini yang penting juga, Pak, social capital yang dimiliki oleh sebuah negara. Jadi kalau tiga-tiganya ini kita nggak kuat, negara ini juga akan berbahaya. Jadi bilang begitu, ini bukti. Bagaimana Singapura itu sudah mengakumulasikan, sudah lama Pak, dia tidak baru jadi, tapi sudah lama sekali membangun sistem governance, sistem healthcare-nya, yang terakhir sosialnya yang bagus. Misalnya mereka suruh stay at home. Dia suruh tidak kemana-mana ikut. Itu kan sebuah sistem, memang Singapura nggak besar ya. Dan dia bagaimana komentarnya bahwa bagaimana dengan Indonesia? Singapura mau bantu nggak Indonesia nggak? Dia bilang begini, ini tidak bisa hanya Singapura atau hanya negara sendiri yang melakukan. Ini harus semua negara sama. Agak percuma kalau misalnya Singapura bagus, tetapi Indonesia, Malaysia juga jelek. Oleh karena itu mereka, dia menyarankan agar kita, Australia juga sama, bersama-sama untuk melawan COVID ini. Itu pendapatnya dari Menlu dari Singapura, Pak. Itu anu mengenai pendapat saya lebih suka merefer Anthony Fauci dari Amerika kedua dari Singapura dan dia mengatakan SARS itu dia perlu 6 bulan Singapura untuk kembali lagi recovery ya. Dia bilang ini di dalam pidatonya mungkin sampai akhir tahun bisa balik lagi Pak Manur nih. Saya juga nanti ada kirim. Jadi tahun ini selesailah bahwa akan sulit sampai akhir tahun ini menurut dia ya. Kembali ke saya ke daerah ya, Bapak Ibu sekalian, Bali lebih agak berat juga nih Pak, karena 50%
persen lebih pertumbuhan ekonominya adalah pariwisata, Pak Rama. Jadi bonggolnya, backbone-nya itu pariwisata. Ikutannya itu semua karena pariwisata. Dari mulai transportasi, dari mulai UMKM, dari mulai souvenir, dari mulai apa makan, akmamin, semua dikaitkan dengan Wisman dan Wisnus. Bayangkan Pak, Wisman tanggal 2 besok April di stop WNA. Australia 6 bulan tidak boleh ke luar negeri dan bagi negara. Wisnus dari Jakarta, dari negara, dari kota provinsi lain ke Bali pun susah. Saya dari Jakarta langsung dikarantina 14 hari di sini, Pak. Jadi memang Bali itu, Pak, itu mungkin agak lebih kurang baik dalam hal ini, Pak. Kami menghitung, sedang menghitung proyeksinya, tapi dengan melihat backbone pariwisata yang 50% ini, possibility Bali untuk di bawah 0% minus itu besar sekali tahun ini, Pak. Walaupun triwulan pertama tumbuh masih sekitar 1,5%, tapi triwulan kedua, ketiga, keempat itu bisa di bawah, bisa minus persen, Pak. Yang agak berat adalah gini, Pak, bagaimana bisa survive masyarakat yang bekerja harian hotel. Hotel tuh menurut data BHRI hampir 90% sekarang mereka tutup. Yang bintang 4 dan bintang 5 ya. Bintang 3 sama 21 50% lah. Jadi ini mereka sudah merumahkan karyawannya. Saya mikirin bagaimana untuk survival dari masyarakat yang tadi sudah nggak bekerja, tidak punya uang ya. Pasti pilihannya adalah dia balik ke kampungnya di Singaraja atau di daerah Karangasem, atau dia bertahan dengan seadanya di Denpasar atau di Badung. Jadi problemnya kalau di Bali bagaimana survive ini yang tadi Pak Umar Juara mengatakan sampai Juni ya, itu bisa lebih, Pak. Dan ini manusia, Pak. Apakah kita yakin Cina itu sudah selesai, sudah bisa sembuh? Apakah dia sudah bebas bisa masuk ke negara lain? Apa kita yakin datang ke sini ya? Ini yang membuat saya masih berpikir keras bagaimana Bali bisa bertahan. Tapi gini, Pak, bagusnya adalah kita siap-siap begitu kita selesai menangani COVID, secepat-cepatnya COVID kita berusaha dengan asumsi pemerintah dan PSBB tadi ketat, itu kita bisa kenyal, segera bisa lari, jangan menjadi U-shape, tapi V-shape lah. Itu kira-kira, Pak. Bali menurut saya agak spesial. Saya juga dengan pemerintah provinsi, dengan Pak Gubernur, dengan yang lainnya juga, apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk masa krisis ini. Saya setuju, Pak. Ini kalau kita bicara KPI, Pak. Yang pertama KPI kesehatan, Pak. Bagaimana menangani COVID-19 ini dengan baik, dengan cepat. Kalau KPI mengenai ekonomi, buat saya sih nomor second lah, Pak. Yang pertama ini, karena ini selesai, ini bisa kita selesaikan. Kalau ini di, tadinya saya pikir strike to balance, saya pikir kok agak susah. Saya lebih bagus kesehatan dulu, kita utamakan dulu handle COVID, baru ekonominya kedua. Itu pikiran saya, Pak, dari pikiran di Bali. Demikian, Pak Munir. Terima kasih. Terima kasih, Mas Tadi, atas inputnya. Saya juga ingin menyapa Pak Muhammad Edi Purnawan. Pak Edi, suaranya silakan, Pak. Sudah saya aktifasi. Nah, gimana, Pak Edi, kabarnya? Oke. Alhamdulillah. Ada komentar, Pak? Ya, Pak. Suaranya agak dubbing. Pertama, ya, Pak? Agak dubbing suaranya. Seperti yang juga. Oh gitu. Feedback aja. Oh gimana? Agak jauh gitu ya? Kayak double. Mungkin agak jauh kali, Pak. Ya, Pak. Kalau sekarang gimana? Ada, lumayan. Masih bagus. Double nggak? Nggak, lebih bagus, Pak. Oke, agak jauh aku ya. Oke, saya kira gini. Kalau pendapat saya gini, matikan aja ya, biar ini koneksinya di Jogja nggak begitu bagus. Silakan, Pak. Jadi gini, oke. Pertama, mengucapkan bela sungkawa kepada Pak Umar. Makasih. Pak
Pak Iman Sambodo dipanggil lebih dulu. Mudah-mudahan Husnul Khatimah, mudah-mudahan syahid. Kemudian dimudahkan di mana, di kubur, dijauhkan dari azab. Amin. Kubur amin. Dan neraka. Amin. Dimudahkan di yaumil hisab. Amin. Diperberat timbangannya di yaumil mizan. Dan dipercepat di sirat. Dan mudah-mudahan masuk ke surganya yang setinggi-tingginya. Yang paling tinggi insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya ingin sedikit aja deh mengomentari mengenai modeling. Ya. Modelingnya itu kan kemarin kita berdiskusi dengan dokter-dokter itu ya. Ya. Di hari yang keberapa ya, Pak Haji ya? Iya, itu kemarin Pak. Saya telusur. Itu ternyata memang di Wuhan, di Hubei itu ada kemungkinan yang sudah sembuh itu bisa terinfeksi ulang gitu. Hmm. Jadi dari 100 orang yang sembuh itu 5 bisa terinfeksi kembali. Dan jumlahnya sekarang ada 47. Tapi itu data semingguan yang lalu lah. Artinya sekarang sudah bertambah. Kalau dia terinfeksi kembali, kemudian disebutkan symptoms-nya seperti orang yang yang sehat, tetapi dia bisa menularkan kepada orang yang lain. Artinya apa? Artinya seluruh prediksi kita itu bisa keliru semuanya. Mengapa? Karena transmission-nya bisa dibawa juga oleh orang yang dinyatakan kebal, dia keliling kemana-mana, tapi kemudian menularkan COVID-nya kepada yang lain. Sehingga kemudian bayangan saya, kalau itu kemudian puncak gunungnya hanya satu, itu bagus tuh kalau bisa kayak gitu. Cuma kan ada kemungkinan juga di beberapa literatur saya baca ada kemungkinan second wave, dan second wave itu bisa menghasilkan puncak gunung berikutnya gitu. Kalau ada puncak gunung berikutnya, maka prediksi kita semuanya keliru. Kenapa? Ya karena satu, puncak gunung itu yang kemudian diprediksi oleh teman-teman berakhirnya adalah 29 Mei, itu mostly, most likely kalau menurut saya keliru itu. Mengapa keliru? Karena data yang kita dapatkan sekarang itu juga bias. Gitu. Biasnya adalah karena kita tidak bisa mendapatkan data yang pasti yang terjadi di lapangan. 283 tapi COVID-nya 67 di Jakarta. Itu kan too much bias. Ya. Kalau datanya kurang tepat, maka prediksinya dengan model apapun juga tidak tepat. Apalagi kalau tadi disebutkan oleh Pak Omar misalnya, dengan koefisien R0-nya misalnya antara 1 sampai 2, dari 14.000 sampai 18.000. Itu kalau datanya tepat. Kalau datanya kurang tepat, lebih banyak dibandingkan yang sudah dipublish secara resmi oleh pemerintah, maka ada kemungkinan lebih besar lagi. Dan kemudian yang reinfected itu kemudian bisa menularkan kepada yang lain. Oleh karena itu, maka ini memang harus hati-hati memodelkan pergerakan trajektori dari penderita ini. Dari mulai yang ODP, PDP, kemudian infected, yang positif, kemudian meninggal, kemudian reinfected. Dan kemudian penyebaran dari infected dan reinfected yang tidak ada simptomnya. Itu memang harus dipelajari benar-benar oleh orang-orang bidang kesehatan, kemudian bagaimana caranya supaya mengkarantina orang yang infected dan reinfected. Jadi tidak akan mudah ini masalahnya. Kemudian hasil dari, yang kedua adalah hasil survei dari World Economic Forum beberapa waktu yang lalu, itu menyebutkan bahwa dari sekitar 10.000 ya yang di survei itu kecenderungan mereka mengatakan bahwa dibandingkan fearness for the health, itu mereka lebih fear for personal financial performance. Artinya kekhawatiran ekonominya ini lebih berat dibandingkan kekhawatiran dia terkena kesehatan. Dan itu jawaban dari most yang ditanya
oleh di polling kepada 10.000 adults. Jadi exposure terhadap crisis and personal financial exposure itu lebih ditakuti oleh responden yang 10.000 itu dibandingkan kekhawatiran di bidang kesehatan, kekhawatiran kena gitu ya. Padahal kita tahu di Indonesia itu kan kita semua sudah khawatir nih. Kalau kita tiba-tiba batuk, kemudian sesak nafas, itu sudah sangat khawatir. Tetapi dari polling itu, 10.000 itu ternyata kekhawatiran bidang personal finance mereka itu lebih berat dibandingkan persoalan kesehatan. Jadi artinya apa? Ya, artinya market yang terbentuk berdasarkan perception masyarakat itu sangat menentukan apa yang akan terjadi pada periode berikutnya. Oleh karena itu, saya kira sebagai ekonom kita perlu secara optimis untuk menyemaikan ide-ide yang bagus, kemudian bagaimana memotivasi masyarakat sedemikian rupa sehingga masyarakat ini lebih percaya diri gitu ya. Saya suka presentasinya Pak Gubernur Bank Indonesia itu selalu optimistik, whatever happen outside of Bank Indonesia gitu ya. Tetapi nggak apa-apa seperti itu. Gak apa-apa, itu akan bisa mempengaruhi pasar, bisa mempengaruhi persepsi, meskipun ya kadang-kadang ekonom yang tahu ini Pak Perry agak sedikit lebih dibandingkan yang diharapkan gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, itu akan bagaimanapun juga akan sedikit berpengaruh kepada persepsi masyarakat supaya lebih optimistik lah. Kemudian yang terakhir adalah ini nih Pak, saya menduga berdasarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, yang juga dikhawatirkan oleh bapak-bapak ini, pemerintah kita yang kurang cepat ini bagaimana cara supaya ke depan ini menjadi lebih terintegrasi dan cepat gitu ya, dan bagaimana kita memproteksi diri dari serangan-serangan ya dari luar itu ya. Jadi ekspektasi yang nanti misalnya kalau sampai September berakhir, kemudian 2021 sudah resurgent, maka Indonesia harus cepat-cepat memproteksi diri, jangan sampai kena lagi, baik dari luar maupun antar. Kalau di Indonesia kan antar provinsi ini, akap lah antar kota, antar provinsinya ini bagaimana supaya diproteksi. Jangan sampai kemudian ada reinfection. Karena reinfection itu berat sekali terus nanti karena tidak ada simptomnya. Nah, bagaimana cara kan semuanya sudah sepakat tadi bahwa it is a matter of health system, healthcare lah kira-kira yang harus kita tackle down sekarang. Jadi bagaimana caranya supaya persoalan kesehatan ini cepat bisa selesaikan? Menurut saya adalah ini kolaborasi antar provinsi ini, kolaborasi antar semua level dari masyarakat. Kemarin saya juga singgung di sini bagaimana Jogja mengatasi persoalan COVID-19 ini. Kita ciptakan namanya institusi hanya melalui WA group. Namanya Sonjo atau Silaturahmi. Di situ isinya pejabat, di situ isinya ketua BNPB yang di daerah namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian di situ ada dosen, ada mahasiswa, ada relawan, ada dokter, ada pembuat APD yang rumahan, ada pembuat APD yang skala lebih besar di perusahaan, ada komisaris dari perusahaan yang memproduksi APD dalam jumlah yang besar sekali, yang kalau digabung, saya dengar bisa 28 juta per bulan memproduksi APD. Cuma harganya masih mahal, 1 juta, tapi dia bisa didaur ulang, bisa dipakai lagi 10 kali. Nah, yang seperti itu kemudian ternyata lebih cepat menangani persoalan-persoalan kesehatan di daerah ya. Di katakanlah misalnya kemarin ada seorang yang kesulitan mendapatkan kamar rumah sakit karena dia sudah batuk-batuk kemudian demam, sesek. Artinya dia kemungkinan besar kena COVID. Ketika mereka kesulitan mencari itu, hanya melalui institusi yang sederhana melalui WhatsApp group ini, isinya kurang lebih sekarang sudah 200 hampir 250 orang. Itu kemudian kita carikan dan di situ karena ada petugas rumah sakit, ada dokter, jadi cepat gitu hubungannya, sehingga bisa diselamatkan. Nah, satu rumah sakit mengatakan ini ada 1-2 kamar yang masih kosong, cepat segera ke sini. Nah,
kalau itu bisa dilakukan lebih cepat, ini nanti saya kira masalah kesehatan ini bisa lebih cepat diatasi. Kita juga invite observer dari daerah-daerah yang lain, kita cantolkan masuk ke situ, kemudian setelah 1-2 minggu mereka kita minta untuk bikin organisasi yang kira-kira mirip lah, yang mudah-mudahan dengan apalah namanya, modal sosial atau apa, yang di daerah kita bisa ditularkan kepada daerah lain, itu nanti asymmetric information di daerah-daerah di provinsi di Indonesia itu bisa lebih cepat ditangani dan akhirnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang harusnya lebih cepat bisa diselesaikan. Baik. Kita kan tidak tahu misalnya. Ya. Saya kira intisarinya adalah bagaimana kita memotong asymmetric information itu secepat-cepatnya sehingga kemudian kita bisa lebih cepat mengatasi persoalan kesehatan dan akhirnya dampak ke ekonominya lebih lebih settle gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Paparannya menurut saya cukup bagus sekali poinnya. Pak Umar, silakan Pak untuk menanggapi tadi Pak dari Pak Trisno dan Pak Edi. Ya, terima kasih. Saya kira kita sepakat semua bahwa intinya itu adalah kesehatan dan kemudian punya impact yang meluas, khususnya yang kita bahas adalah ekonomi. Kalau mengenai tadi mengenai proyeksi, walaupun kita mengalami kesulitan, tapi menurut saya lebih baik yang berbicara adalah, kembali saya tekankan itu adalah para ahli itu, ahli public health itu. Mereka akan ada bukan saja dalam pengertian adalah ekspertisnya, tetapi juga ada tanggung jawab moralnya gitu, sehingga kan yang sudah jelas setelah kita tadi yang Mas Edi juga katakan itu adalah asymmetric information, setelah itu kan kita punya capacity atau enggak, istilah tadi tripod yang pertamanya Mas Trisno tadi, karena menurut saya itu kan udah hampir pasti kita enggak punya gitu. Jadi kalau hanya 1-2, kan kita tahu misalnya, dan saya mengalami itu sendiri, bukannya orang itu tidak mau menolong, semua dokter itu menolong. Tapi kalau kemudian itu penuh, bagaimana lagi? Gitu. Itu yang kita alami, yang skalanya saya kira sangat jauh berbeda yang di Jakarta ini dengan di kota-kota lain. Nah, karena itu saya tetap melihat bahwa yang PSBB tadi, itulah kita intensifkan. Gitu. Dalam pengertian adalah yang kita harus lakukan memang harus menghindari. Begitu itu terjadi di dalam hal yang berkaitan dengan seseorang itu kena dalam pengertian positif, itu kuratifnya luar biasa sulitnya. Saya kira juga nanti ahli kedokteran menilai apakah kemudian dalam pengertian kita ini tingkat fatality rate-nya yang begitu tinggi itu adalah ada aspek yang memang tadi penanganannya kurang cepat atau kemudian juga berkaitan dengan kondisi kita yang tadi menguntungkan katanya humiditas dengan temperatur. Sekarang ini adalah begitu kita kena infeksi, pengalaman kan kita begitu. Kena infeksi tenggorokan itu kan kita kan gampang sekali dibandingkan pada waktu kita ada di Eropa, misalnya seperti itu kan. Nah, ini yang hal-hal yang sebetulnya begitu kita kena, itu udah sangat luar biasa susahnya. Jadi kalau saya sih sebetulnya adalah, kalau kita bicara tentang, ya sebenarnya bukan prediksi, lebih kepada senario yang tadi, berapa akan terinfeksi, lalu kemudian apa kemampuan kita dalam health system-nya. Tetapi tetap dalam hal adalah berusaha untuk menghindari. Karena itu yang menurut saya yang bisa kita lakukan gitu. Nah, itu yang kalau yang tadi dikatakan saya yang mengatakan bahwa peak-nya itu adalah sekitar akhir Mei atau Juni. Tapi kalau mau kita lihat ya simple bell curve kan berarti kan totalnya kan 6 bulan. Dan dengan ekonomi yang sleeping mode kayak mau dibilang apa teller mode kayak itu kan nggak mungkin dia akan kecil sekali kemungkinan akan langsung jump start gitu. It's going to be very slow. Itu yang harus kita terima juga. Makanya yang tadi itu adalah yang tadi Mas Tisno katakan Bali akan sangat-sangat sulit dimengerti. Yang penting sekarang itu adalah saya juga nggak tahu berapa level. Saya kira masih relatif rendah. Jadi kalau mereka
pulang kampung dari Badung ke apa tempat yang lain itu tidak seresiko kalau orang-orang dari Jabodetabek ini pulang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY. Itu saya bisa bayangkan kalau orang-orang dari Jakarta ini pulang ke DIY, betapa cepatnya itu akan pertumbuhan dari orang-orang yang terinfeksi. Nah, jadi kalau kembali kepada ini adalah sebetulnya fokus kita itu adalah lebih yang saya katakan tadi, orang dan lokasi, tentu timing. Jadi konsentrasi kepada Jabodetabek ini untuk orang kemudian tidak melakukan satu kegiatan yang cepat keluar. Nah, ya saya juga begitu, Mas Trisno. Jadi nomor satu adalah kesehatan, baru ekonomi. Dalam pengertian, karena sekarang pemerintah maunya juga begitu, dan juga dari kegiatan masyarakat, tadi Mas Edi juga mengatakan yang jadi concern itu ekonomi, tetapi bagaimanapun menurut saya itu adalah kegiatannya harus selektif. Ya kalau kembali saya ulangi lagi, itu adalah yang selektif itu adalah kaitannya yang berkaitan langsung atau tidak langsung, sebesar mungkin adalah langsung pada kesehatan dan pangan. Nah, kalau begitu kita bisa dalam pengertian adalah mengurangi resiko dan mengurangi akibat-akibat yang akan timbul. Itu yang bisa saya sampaikan, Bang Nur. Iya, baik. Terima kasih, Pak Umar. Saya ingin beri kesempatan ke Mas Martoyo. Ya, tadi mana Mas Martoyo? Nah, ini. Silakan Mas Martoyo Haryono. Posisi di mana nih Mas Martoyo nih sekarang nih? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah pulang kampung Mas Martoyo nih. Terima kasih Mas Matnur dan guru saya Pak Umar Juwara. Lama nggak ketemu kita. Dan Bang Rama di sini, kemudian senior-senior yang lainnya. Sangat menarik diskusi malam ini. Sebelumnya ikut berbela sungkawa Pak Umar, mudah-mudahan almarhum Husnul Khatimah. Amin, amin. Tadi dibahas panjang lebar terkait dengan makro. Mungkin pertanyaan saya simpel sebagai pelaku mikro ya. Kebetulan beberapa hari ini juga banyak diskusi dengan PGN, kemudian gas supplier yang lainnya. Dalam rangka kebetulan saya bergerak di material building, di mana impact-nya langsung berasa gitu. Dan satu sisi saat ini dengan baru work from home 2 minggu efektif saja, saya dengar dari gas supplier itu sudah banyak ke manufacturing yang mengajukan keringanan ataupun istilahnya untuk mengignore dari kontrak gas yang saat ini, kalau mungkin teman-teman tahu bahwa gas itulah take or pay. Kamu ambil atau kamu bayar. Otomatis dengan volume yang sangat slowdown seperti ini, semua industri mengalami slowdown. Bahkan sejak Maret awal itu, industri seperti ban, keramik itu sudah tanda kutip sudah angkat tangan, sehingga dia sudah mengajukan di awal. Nah, dalam konteks ini, concern saya adalah di dunia manufacturing misalnya. Apakah baru proses awal saja sudah seperti ini, bahkan kita nih next month sudah memprediksi bahwa company akan negatif margin, padahal bottom line, padahal selama ini kita relatif market leader dan termasuk yang marginnya paling tebel lah gitu di antara kompetitor. Nah, dalam konteks seperti ini, kira-kira kedepannya menghadapi berbagai pressure. Satu sih pressure kalau banyak industri manufacturing yang sebenarnya dia susah juga dari sisi chain-nya, import-nya. Plus saat ini di pressure dengan US dollar yang mungkin sudah 16.700, pada sebelumnya bulan lalu masih 13.500-an something. Ini sangat-sangat, kalau orang tuh pressure-nya itu kanan-kiri yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah, yang pertama adalah kira-kira kalau dari sisi industri sendiri, tadi mungkin kalau peak dari kesehatannya adalah di Mei ya, Mei akhir misalnya. Tapi kalau dari industri sendiri, kira-kira akan recover berapa bulan lagi setelah peak itu terjadi? Itu pertanyaan pertama. Karena
ini penting buat kita mempersiapkan semua kira-kira resources yang harus kita siapkan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan forex yang meluncurnya drastis. Dalam 2 minggu dari 13.500-13.600 tiba-tiba sekarang sudah 16.700. Ya, sekitar segitu. Sudah 23%. Apakah ini sudah menjadi angka yang terendah artinya ataupun tertinggi untuk US dollar, atau ini baru in the beginning of slowdown lagi nih untuk rupiah. Misalnya prediksi Pak Umar dan teman-teman kira-kira di sini sampai berapa sih, atau jangan-jangan sampai 20.000 atau segala macam. Karena ini juga menjadi konsideran kita di pelaku industri ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketika saya negosiasi dengan PGN pun untuk meminta kira-kira okay, kontrak yang take or pay itu tolong diignorkan atau menganggap ini force majeure, mereka pun juga masih ragu-ragu untuk menyatakan bahwa ini force majeure, sehingga kita bisa menghindari cost-cost yang menjadi komitmen kita di depan seperti take or pay contract itu. Karena alasan mereka adalah menunggu Pertamina rapat dulu. Dan ini di industri cukup menjadi banyak ketidakpastian, sehingga akhirnya ya yang kita lakukan adalah untuk pekerja-pekerja yang tidak permanen, ya kita istirahatkan dulu, kemudian mengurangin sana-sini gitu. Itu tiga pertanyaan atau concern yang mungkin bisa mendapatkan insight dari senior-senior di sini. Itu Pak Matnur. Baik. Terima kasih Pak Matnur ya. Jadi ini beliau sepertinya banyak sekali mengenai sektor real, Pak Umar, pertanyaannya bagaimana kapan waktu recovery kira-kira menurut pandangan Pak Umar dari gejolak COVID ini dan masalah ekonomi. Silakan Pak Umar. Ya, Mas Martoyo, kalau pendapat saya ini dari lihat dari kebijakan sektor real itu memang kan mestinya kan kalau berkaitan harga gas kan force majeure ini kan. Hanya kan Anda tahu sendiri kalau dalam posisi seperti misalnya PGN, nanti saya bagaimana? Saya kan juga punya balance sheet yang harus saya perhatikan gitu. Nah, ini memang sedang berlangsung negosiasinya, tapi kan nggak mungkin harga itu adalah berlaku seperti yang ditetapkan sekarang gitu. Ya, karena kan situasinya ini kan situasi extraordinary. Gitu. Nah, hanya nanti tinggal berapa harga itu, lalu kemudian juga dalam hal berkaitan kan ini kan temporary-nya itu berapa lama kan itu mengenai harga gas. Jadi perundingan memang sedang berlangsung, tapi mudah-mudahan itu adalah paling tidak ada jalan tengahnya lah mengenai masalah harga gas ini. Lalu kemudian mengenai kapan recovery, kalau kemudian itu adalah pada umumnya sepakat, saya kan nggak ahli dalam COVID ini, tapi kalau kita lihat kita bisa buat model sederhana sendiri atau kemudian mengutip dari beberapa proyeksi. Itu kalau itu akhir-akhir Mei atau awal Juni, itu kan berarti kan kalau itu bell curve kan berarti kan sekitar 3 bulan lagi kemudian, baru sekitar Oktober kan. Nah, dalam pengertian adalah kegiatan mulai bisa berlaku. Nah, kalau kita lihat pengalaman di Cina yang saya bicara dengan terutama industri-industri yang sangat bergantung kepada supply chain di Cina itu adalah pada waktu bulan Februari-Maret itu zero, nggak ada kegiatan sama sekali. Supply chain-nya, seperti saya ngomong dengan orang Toyota, Epson, perusahaan-perusahaan yang besar itu. Dan pada waktu kemudian mulai mau kegiatan, pekerja juga takut, apalagi dengan namanya manager gitu, untuk kesana. Jadi, kalau mau dikatakan yang tadi Mas Edi katakan itu orang tetap melihat ekonomi atau finance itu yang utama. Kalau kita lihat pengalaman dari Cina itu memang kesehatan mereka, karena kan ini kan ketidakpastian gitu.
Jadi Oktober sendiri pun belum tentu orang, misalnya pekerja yang Anda minta untuk turun, apalagi turun ke lapangan, yang bergaul dengan masyarakat yang dia nggak ini, di pabrik aja misalnya yang punya apa namanya social distance, itu pun juga akan ada ketakutan, apalagi kalau kemudian masih ada ketakutan, apalagi kalau kemudian yang tadi namanya itu asimptomatik tadi. Nah ini yang kita lihat, jadi memang practically 2020 itu, apalagi kalau Anda bicara tentang berkaitan dengan, ini kan kaitannya dengan pembangunan rumah gitu ya, tidak, yang saya katakan tadi yang utama itu kan yang juga pemerintah kelihatan juga akan apa namanya mendorong, itu kan kaitannya dengan pangan dan kesehatan. Jadi memang practically 2020 ya, saya tidak mengatakan tahun yang hilang, tapi ya lebih baik siap begitu gitu, dalam mengerti yang sangat minimal yang bisa dilakukan, karena tadi berbagai faktor tadi, baru kemudian dari tahun 2021 lah kembali bergantung kepada bagaimana kesehatan ini bisa kita tangani. Nah kalau US dollar dengan rupiah, menurut saya itu adalah sekarang kita kan floating, lama tidak terjadi kepanikan. Kepanikan itu kan kalau udah panik namanya juga panik, itu kan Saiton yang mendrive kita kan. Jadi bisa sangat irasional. Dia membuat apa? Jangankan rupiah, apapun juga akan bisa bervolatilitas sangat tinggi. Nah, kalau melihat situasi seperti ini dengan katakan tadi yang saya lihat itu kalau misalnya sampai peak 60.000 atau 50.000 atau 60.000 atau apalagi kalau 14.000. Itu kalau rupiah itu kan sebetulnya kan yang utama itu kan kita lihat itu kan gerakan dari rupiah ini kan dipengaruhi oleh capital outflow dan capital inflow, dan terutama adalah pada pasar modal dan pada pasar obligasi. Nah, sekarang itu kan kecenderungan itu kan masih terjadi, tapi kan apalagi yang mau di outflow-kan, orang udah saham-sahamnya udah dijual, obligasinya udah dibeli sama BI sekarang ini. Nah, jadi yang tinggal itu kan untuk impor gitu. Jadi dengan 130 miliar tadi yang saya katakan yang pertama, tadi sebenarnya cukup. Jadi kalau begitu kita lihat dari capital outflow, inflow, kebutuhan impor dan segala macam itu adalah in the next 6 month paling enggak kan. 7 bulan, ya rupiah akan berfluktuasi. Memang volatilitasnya tinggi di antara 16.000, 17.000. Saya nggak lihat akan jumping ke 20.000. Jumping kemanapun itu terjadi. Kalau panik kan itu kan akan apa aja bisa terjadi. Namanya juga orang panik kan. Dia beli orang-orang yang tadinya punya rupiah, udah beliin aja ke dolar berapapun mahalnya kan. Makanya harus kita cegah itulah kepanikan tadi. Gitu. Kepanikan yang pertama itu kaitannya dengan COVID-19 ini. Yang kedua adalah kalau kemudian distribusi pangan terutama. Itu yang terjadi tahun 1998. Panik, kerusuhan, udah. Semuanya jadi rusak. Gitu. Nah itu yang saya lihat dari rupiah tadi. Jadi masih bisa 16.000, 17.000 sekitar itu. Kalau kemudian tidak terjadi kepanikan tadi. Dan kalau kita lihat sekarang kan pangan distribusi bisa jalan. Makanya yang saya katakan tadi, ini Mas Martoyo udah di desa lagi. Karena Anda belum cek kan positif negatifnya. Nah kalau orang udah pulang ke desa kayak begitu, ya namanya tadi yang aman daerah istimewa Yogyakarta yang Mas Edi ini pasti akan naik. Bukan saya katakan pasti, kemungkinan besarnya akan naik. Itu yang pertama yang harus kita hindari, karena itu yang akan menimbulkan kepanikan. Jadi kita kontin di Jabodetabek gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak Mat. Terima kasih Pak Umar. Saya buka satu termin lagi dari Pak Yahya untuk bertanya. Nanti kemudian kita akhiri demikian. Silakan Pak Yahya. Terima kasih. Ya, saya beri kesempatan. Selamat malam. Terima kasih banyak Pak Ahmad Nur, juga Pak Umar Joro. Menyimak apa yang sudah dibicarakan, supaya nggak terlalu tegang ini, Pak Umar itu menyinggung panik, itu kata panik itu lebih dari 10 kali ya, cuma saya nggak mencatat kapannya. Berarti faktor yang terutama dan utama adalah panik.
Untuk mempersingkat waktu karena sudah akan ditutup, pertanyaan saya sederhana sekali, bahwa sesuai dengan review yang sudah dikatakan oleh saudara-saudara sekalian, khususnya penjelasan dari Pak Umar, ada tenggang waktu dalam istilah kesehatannya seperti masa kritis ya, sehingga untuk mencegah terjadinya panik dan untuk mendapatkan suatu angka atau waktu untuk data yang kemudian bisa diprediksi menjadi kondisi ekonomi di tahun 2020-2021. Sebetulnya pertanyaan saya kepada Pak Umar Juoro, berapa lama sebetulnya idealnya penanganan pemerintah ya dalam hal menangani masalah kesehatan yang menyangkut kepada COVID-19 ini, sehingga kemudian waktu tersebut bisa dijadikan suatu patokan data yang lebih akurat. Karena di sini terlihat sekali bahwa faktor survival yang sustainable daripada jumlah impact atau dampak yang terjadi ini merupakan faktor yang sangat menentukan. Jadi saya ulangi, berapa lama atau masa kritis berapa lama yang sebetulnya kita miliki sehingga bisa menjadi acuan dari pemerintah untuk bisa menangani agar kita bisa start dari suatu data yang bisa predictable untuk keadaan 2020, 2021, dan seterusnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yahya. Pertanyaannya mengenai timing lagi, Pak Umar. Ya. Silakan Pak Ketua. Pak Umar. Ya, Pak Yahya, terima kasih. Saya tidak percaya sih untuk bisa memberikan jawaban, apalagi prediksi, karena sangat susah. Karena keadaannya adalah uncertain, tidak pasti. Jadi kurang lebih adalah lebih kepada skenario lah. Nah, kalau kita lihat dari jangka waktu, yang kritis itu adalah dalam waktu sekarang udah berarti tinggal 2 bulan ke depan ini. Bahkan lebih pendek lagi 1 bulan ini. Nah, makanya menurut saya itu adalah yang tadi kan kita udah diskusi panjang lebar mengenai PSBB tadi. Karena kan lockdown kan Presiden nggak setuju, menteri-menteri juga nggak setuju PSBB. Jadi kita buat ketat itu. Nah, kalau ini kita lihat itu kan dalam kaitan kayak gitu, kritisnya itu adalah berkaitan sebetulnya sampai dengan Ramadan ini kan, jadi akhir April, ya minggu ketiga April ini. Kalau kita tidak bisa mencegah atau meminimalkan, kalau mencegah sama sekali tidak, meminimalkan orang pulang kampung, saudara-saudaranya Mas Martoyo ini sama Mas Trisno ya. Yang pasti Mas Martoyo pulang kampung, Mas Trisno juga pulang kampung. Kalau dari Bali, nggak apa-apa, yang dari Jakarta ini, yang Jabodetabek ini kita khawatirkan. Kalau itu masih tinggi, jadi kekhawatiran itu kan tinggi sekali, dan saya share itu, Pak Gubernur itu. Itu akan bisa, tutupnya itu akan sangat sulit sekali. Lalu kemudian, krisis yang juga dalam jangka waktu 1,5 bulan ke depanan, paling lama 2 bulan ini adalah peak-nya. Kan tadi yang kita bahas ini, peak-nya berapa? 14.000, 50.000, 60.000, 80.000. Makanya saya cenderung silakan. Jadi kita berikan aja silakan, karena kan dari percepatan penanganan COVID kan tidak memberikan peak-nya kapan, angkanya berapa. Silakan aja ahli-ahli dari UI, dari yang sifatnya modeling ya, nanti kan yang di belakang itu terutama kesehatan. Tentunya dengan melihat dari proyeksi secara matematik ini. Dari UGM, dari UNER, UNPAD, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, seperti yang dilakukan juga yang tadi, Dr. Fauci itu. Saya yakin kalau para ahli ketemu itu, dia punya ada angka yang kurang lebih dekat gitu, proksinya. Nah, itu yang kita pegang gitu. Untuk melihat masa kritis tadi, di mana peak-nya berapa besar gitu. Nah, itu yang nantinya juga tindakan-tindakan kita, pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah ekonomi, itu adalah berdasarkan dari angka itu. Seperti sekarang Amerika itu sangat tragis yang saya katakan tadi, dia udah megang semuanya 100.000 akan meninggal, bayangkan itu. Betapa sulitnya. Insya Allah kita nggak sedrastis itu. Lebih awal lebih baik. Jadi ini adalah dalam hari-hari ini.
Nah, berkaitan dengan tadi kritis yang kedua tadi, itulah ya tadi seperti WHO bilang, tes. Saya melakukan tes di keluarga, kebetulan kita bisa mendapatkan itu, rapid test, lakukan itu. Ya alhamdulillah negatif, tapi kalau positif, baru kita tes lagi gitu. Itu yang saya kira kritis. Sehingga tadi apa yang dikatakan nanti akan dikemukakan oleh pandangan para ahli ini, ya jadi pegangan kita semua, baik itu pemerintah, perusahaan, maupun individu, itu kemudian lebih didukung lagi dengan tes tadi. Atau kalau Bang Haji atau Mas Edi tadi, survei tadi kan, nah ini tes. Hanya dengan itu, apakah itu tesnya itu adalah, saya cenderung itu adalah kita konsentrasinya di Jabodetabek ini. Gitu. Nah dengan begitu kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih confidence lah. Tidak dalam pengertian kebenaran, karena akan sangat susah sekali. Jadi itu, Pak ya, jadi masa kritis kita ini hanya satu setengah bulan ini. Kalau enggak, nanti terlalu banyak kemungkinan yang akan terjadi dan bisa mengarah kepada situasi yang kita sendiri jadi pertama adalah tidak akan mampu atau kecil sekali kemungkinan mampu mengatasi, yang kemudian yang tadi udah 10 kali, ini yang ke-11 kalinya menimbulkan panik tadi. Itu yang harus kita hindari. At all cost. Saya kira terima kasih begitu, Bang Haji. Baik, kita sesi tanya-jawab sudah berakhir. Sekarang waktu sudah menunjukkan 10.07. Kita udah 2 jam loh, Pak Umar, diskusi. Oh, iya. Terasa. Sebelum Pak Umar memberikan closing statement, seperti biasa, saya ingin panggil Pak Fadil. Mungkin Pak Fadil punya insight atau tanggapan Pak Fadil terhadap diskusi kita saat ini. Silakan, Pak. Ya, jadi saya ingin menekankan lagi tentang penanganan yang lebih baik ya, pencegahan daripada virus corona ini. Nah, harusnya itu kalau menurut saya dibuka semua opsi itu ya. Sekarang ini kan okelah kita terima PSBB sebagai kebijakan yang dijalankan itu. Nah, tapi menurut saya juga harus semua opsi termasuk misalnya karantina wilayah terbatas itu jangan ditutup gitu. Sehingga kita bisa mempersiapkan skenarionya. Kalau sekarang ini seolah-olah kita stuck pada PSBB yang sebenarnya juga sudah dijalankan oleh berbagai daerah sebelum ada PP Perpu atau PP yang dikeluarkan Presiden 2 hari yang lalu itu. Nah, tapi kan Presiden atau pemerintah dalam hal ini seolah menutup kemungkinan ada karantina wilayah terbatas itu, misalnya untuk Jabodetabek gitu. Jadi ini harus saya kira harus dibuka sebagai opsi kebijakan di masa yang akan datang. Di just in case yang PSBB ini tidak terlalu efektif dan itu harus efektif atau tidaknya itu harus dilihat dari usaha untuk flattening the curve itu berhasil atau tidak gitu, salah satunya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi saya setuju itu bahwa kita ini akurasi datanya ini jadi persoalan gitu. Nah, oleh karena itu saya kira tes yang semakin banyak dilakukan ya masif lah skalanya itu mungkin memang setuju di daerah Jabodetabek ini harus dilakukan sesegera mungkin supaya kita punya gambaran yang lebih lengkap, yang lebih utuh lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi itu. Nah, dengan demikian upaya untuk misalnya memproyeksikan, berbagai ahli memproyeksikan ke depan bagaimana kapan peaknya dan seterusnya itu bisa lebih kredibel lagi, lebih akurat lagi gitu. Dan kemudian upaya-upaya ke arah sana itu pencegahan atau penanganannya itu bisa lebih sistematis lagi. Saya kira itu, Pak Matur. Ya, terima kasih Pak Fadil. Silakan Pak Umar untuk memberikan kira-kira summary ya, 2 jam ini menurut Bapak poin-poin apa yang Bapak akan simpulkan kira-kira? Ya, yang pertama jelas bahwa kesehatan nomor 1, ekonomi adalah nomor 2.
bagaimanapun kita mengupayakan supaya apakah itu PSBB atau kemudian karantina wilayah, sekarang PSBB itu kita optimalkan. Jadi yang kita harus lakukan itu adalah tetap bagaimana menurunkan atau mencegah terjadinya peledakan dari penularan dari COVID-19 ini. Dan juga menurunkan tingkat dari mortality rate-nya atau fatality rate-nya. Itu harus kita lakukan. Karena kalau tidak, cost-nya akan sangat besar sekali. Dan itu akan menentukan bagaimana perkembangan ekonominya. Apakah kita akan, yang saya katakan tadi masih cukup, bahwa pertumbuhan kita masih bisa positif, mudah-mudahan 2-3%, atau kemudian akan lebih buruk. Gitu. Itu akan sangat ditentukan dalam hal kita bisa mengendalikan COVID-19 ini. Yang terakhir ini sebenarnya pesan yang lebih pribadi, karena walaupun sedih sekali kami menghadapi itu, adalah ya tentu yang saya katakan di tes-tes itulah penting untuk statistik dan juga untuk kesehatan kita pribadi, karena menyentuh, kalau krisis ekonomi itu kan beda-beda orang. Ini kan semua kan udah menyentuh paling tidak secara emosional kepada setiap orang. Gitu. Jadi memang kalau kita lihat itu, kalau kita nanti mengandalkan itu pada kemampuan kuratif, itu kecil sekali kemungkinan kita bisa. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah menghindari sebelum terjadi. Nah, kunci utamanya itu adalah kembali adalah kepada tingkat kesehatan kita. Gitu. Jadi waktu itu kalau saya boleh sedikit bercerita dan juga hal yang menjadi pelajaran untuk kita itu adalah kak kembar saya Amir itu orang yang sehat, dia itu diver, jadi paru-parunya adalah kuat, tetapi dia sangat capek pada waktu itu. Jadi recovery-nya itu adalah tidak, antibody-nya itu tidak bisa tidak optimal. Istrinya itu kakak ipar saya adalah dia tertular, tetapi dengan usia yang tidak jauh berbeda, tetapi insya Allah sekarang ini mengalami pembaikan karena kondisi dari kesehatannya itu pada waktu itu dia tidak terlalu capek, dia baik, dan saya kira imun dari tubuhnya bisa bereaksi dengan lebih cepat. Jadi itulah yang harus kita jaga, karena ini adalah bukan hanya tingkat global, tingkat nasional, tingkat lokal community, tapi juga tingkat di keluarga kita, dan kita harus melindunginya. Insya Allah kita bisa mengatasi. Terima kasih Pak Umar, dan kita semua doakan agar Pak Umar sekeluarga, Bapak, Ibu Lia, anak-anak, Jose, Juan. Jose di Singapura apa di Indonesia, Pak? Iya, ya. Jose, Juan, semua kumpul di Jakarta. Iya, Juan, Javier. Salam, Pak, buat mereka semua, Pak. Salam rindu, Pak. Dan saya akan berikan hadiah Pak Umar, tapi hadiahnya berupa pantun, Pak. Ya, silakan. Jadi, izinkan saya memberikan pantun buat pembicara. Putri Kadazan berkain kelingkan, senyum sekilas menyambut tamu. Sekalung penghargaan kami titipkan, tidak terbalas ilmu baktimu, Pak Umar. Terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih buat partisipan hari ini, khususnya para penanya. Tadi diawali dari Pak Rama, Bang Rama, terima kasih. Bang Rama, terima kasih Mas Trisno. Terima kasih Mas Martoyo, terima kasih pendengar yang lain, Pak Edi, dan tadi ada Mas Yahya Aljari, dan juga teman-teman semua yang terlibat dalam diskusi ini, yang tidak bosan mendengarkan diskusi ini dalam 2 jam terakhir, 2 jam 14 menit. Mudah-mudahan ini adalah sharing yang sangat bermanfaat sekali yang kita dapatkan, dan saya terkesan tadi dengan statement terakhirnya Pak Umar, bagaimana kita semua harus menjaga ketahanan tubuh kita, dan mungkin kita bisa berasumsi dalam sebuah asumsi yang menurut saya wajar dan realistis bahwa semua orang akan kena. Tinggal masalahnya adalah seberapa kuat ketahanan tubuh kita, ini perlu kita tingkatkan, sehingga meskipun suatu saat nanti kita sudah diizinkan untuk keluar rumah, sudah bekerja kembali,
kita harus tetap menjaga itu karena kemungkinan orang akan kena itu, asumsi itu harus tetap melekat dalam pikiran kita. Terima kasih banyak buat saudara-saudara kita semua. Jaga ketahanan tubuh. Terima kasih Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita ending. Terima kasih.